setiap pagi. Ya, kita. Aku dengan secangkir teh hangat. Kita mulai akrab sejak aku berhenti jadi fotografer. Abadikan setiap kebahagiaan yang kutemui dalam raut wajah mereka. Sudar. Tak banyak kutemui senyum dan tawa mereka lagi Aku rasa mereka sudah lelah melawan pandemi Tapi mungkin ini waktu yang tepat untuk mengembalikan semangat mereka Ya, aku pasti bisa Ya. Yes, tinggal tunggu barangnya datang. tanda-tandanya ya Kak oke okay. saya foto dulu ya terima kasih ya Pak sama-sama waktunya berangkat di saat seperti ini bukan waktunya kita untuk menyerah apalagi pasrah ayo bangkit Baiklah langsung saja mari kita sambung. wirausaha terbaik Rumah ambil HP, mulai investasi saham, download iPod, buka rekeningnya, full online. Yang masih newbie, diajarin sampai jago, mau beli, jual, cek hasil, semuanya gampang. Nah, sekarang mimpinya udah mulai kelihatan, kan? Biar nggak repot, pakai iPod. Belajar sendiri itu emang bagus Tapi Bisa bikin ketakutan sendiri Belajar masak sendiri Kayaknya sih enak Tapi hasilnya belum tentu Gimana? Enak bukan? Tak Mat, patahmu Giliran ketemu yang mau bantu ngajarin Malah diajarin cara patah hati Makanya pakai hipot E-Pot Fun, supermarket reksadana terbesar di Indonesia. Bisa buat belanja reksadana, saham, dan lainnya. Cukup satu rekening dan satu aplikasi. Mau investasi, nggak perlu takut salah pilih lagi. Semua bakal diajarin sampai jago. Gratis! Reksadananya udah dipilihin, nggak pakai repot. Enak kan investasi di E-Pot? Let's have fun with E-Pot Fun! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, yang terhormat, Bapak Rektor Universitas Diponegoro beserta jajarannya. Yang kami hormati, Ketua BEM Universitas Diponegoro, Saudara Muhammad Kori Firdaus. Yang kami hormati, Ketua Bidang Ekonomi Kreatif, Salsabila Indira. Yang kami hormati, Ketua Pelaksana Diponegoro University Entrepreneur Award 2021, Saudari Azalia Putri Syafira. Yang kami hormati, para pembicara dan pengisi acara, serta yang saya banggakan, seluruh hadirin yang berbahagia. Sebuah kebanggaan untuk kami untuk menjadi Master of Ceremony dan menyambut kalian semua di acara puncak di Ponogoro University Entrepreneur Award 2021. Izinkan kami memperkenalkan diri, saya Firza Syafitra dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan saya Nadia Akilah dari Fakultas Psikologi. Nah, nah sebenarnya DUA -E itu apa sih sebenarnya DUA -E itu apa sih kan nah yeah. DUA -E itu singkatan dari Diponegoro University Entrepreneur Award gitu jadi okay. ini tuh sebuah kegiatan pemberian penghargaan kepada pengusaha muda nih di lingkup Universitas Diponegoro dengan harapan mampu memberikan aspirasi <laughs> dan inspirasi buat para mahasiswa wirausaha nih kayak gitu. Okay. Dan tunggu dulu, ini tuh diadain oleh suatu bidang di BEM Undip nih, yaitu adalah bidang setebak nggak? Ekotif dong pastinya. Apa dong? Ekonomi <laughs> kreatif. Iya. Yeah. Ya benar banget. Dan nggak cuma itu. Um, tahun ini, um, DUEA ini Memiliki enam kategori aja, apa aja tuh kategorinya? Itu? Yang pertama nih ya, ada product and cultivation industry, kemudian ada service and trading industry, kemudian ada teknologi industry, kemudian ada juga yang suka makan-makan ya, food and beverage industry, okay. kemudian juga ada creative industry. Um, dan yang terakhir adalah favorite entrepreneur. Oke oh, oke, okay, okay. keren banget ya. Iya, tapi ini dari enam kategori itu sebenarnya yang bisa ikut DUA tuh apa aja sih, siapa aja sih? Nah, adapun peserta penghargaan DUA merupakan wirausahaan terbaik dari delegasi setiap fakultas sekolah dan UKM di lingkungan Universitas Diponegoro hmm. yang telah mengikuti seleksi yang sangat ketat banget Nina. Wah ketat banget. Ketat banget <laughs> gitu kan. Nah, selain itu dalam rangkaian DUW ini terdapat webinar berskala nasional wow. yang mampu memberikan insight baru mengenai dunia wirausaha dan menghadirkan pembicara-pembicara yang keren banget di dunia wiraso wira pastinya gitu yes, ya kan? sudah pada tahu lah ya pembicara siapa iya udah posternya udah wah, keren wah, banget gitu ah, ya ah, kan Iya. <laughs> oke okay, nah tahun ini DWA 2021 mengangkat tema set your future to be the next creative planner Oke, okay, keren banget kan Kak, nah, acaranya gitu Iuh, ya. Iya, pasti. Pasti keren banget. Nah, pastinya teman-teman sini juga udah nggak sabar <tuh>. nih Mendengarkan materi-materi yang keren-keren dari pembicara-pembicara kita, yes, apalagi kalau dilihat dari posternya gitu kan, sangat menarik perhatian karena pasti bakal insightful banget semua ya. ilmu yang diberikan oleh pembicara kita. Oke, okay, um, baik para hadirin sekalian, sebelum kita memasuki acara, kita mulai dulu dengan membaca doa. Berdoa menurut agama, dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Baik, berdua selesai. Baik, para hadirin sekalian, sebelum kita memasuki acara selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Diponegoro. <silence> Seru! Next, yuk buat nomor yang kamu mau. Lalu pilih cara kamu dapetin sifat kamu. Kalau kamu pilih diantar, masukin alamat, lalu pilih kurir yang dimau. Kalau kamu pilih diambil, tentuin deh. Titik pengambilan terdekat kamu, pilih cara pembayaran yang paling cocok buat kamu. Bisa pakai transfer bank. Imani ataupun bayar di Indomaret ataupun Alfamart terdekat loh. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah terlibat yang dalam mensupport acara DWA 2021. Terima kasih kepada seluruh sponsor yakni G Media, Otie Fried Chicken, Heterospace, Impala Network, DigiBook, Teko Deko, Indo Premier, Gen E, Bayu serta serta ada para media partnernya di di sini ada Awal.id, Radio 93,4 FM, Event Semarang, Galeri Wisata, Jeng Jeng, Kabar Semarang.com, Sonora Semarang 98,9 FM. Radio J 102,8 FM Metro Jateng.com, Net Good People Semarang, Pusat Informasi Publik PIP Kota Semarang, Tribun Jateng, Up Radio 98,5 FM, Mediani MediaIni.com, Nayantaka.id, Pin Semar, Ermol Jateng, SS FM 105,2 105, FM. Nah ada juga suaramerdeka.com, zona pasar.com, acara mahasiswa, HMPS MPS Daika Urembang, event kampus, LPM Manunggal, ayusmarang.com, info mahasiswa Indonesia, event kampus, kita mahasiswa, kita mahasiswa Indonesia, info Semarang, radio idola 92,6 FM, mading event, Sunday Magazine, Point Kampus dan Transmania. Yes, kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung keberjalanan acara ini. Baik, sebelum memasuki acara, marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan dari Ketua Pelaksana Diponegoro University Entrepreneur Award 2021. Kepada Saudari Azalia Putri Syafira, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hingga detik ini kita diberi nikmat dan kesempatan untuk berbuat baik serta bermanfaat. Yang terhormat kepada Rektor Universitas Diponegoro, Bapak Profesor Dr. Yosjon Utama SHM Hum, beserta jajarannya, yang terhormat kepada Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro, Muhammad Kori Firdaus, serta para hadirin yang berbahagia. Para hadirin yang terhormat, perkenalkan saya Azalia Putri Syafira, selaku Ketua Pelaksana Diponegoro University Entrepreneur Awards 2021. Mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi, membantu menyukseskan acara ini, dan saya juga mengucapkan selamat datang kepada para peserta awarding dan webinar nasional pada hari ini yang mengangkat tema Set Your Future to Be the Next Creative Planner. Seperti yang kita tahu, rendahnya jumlah wirausaha di Indonesia membutuhkan perhatian sejak dini dan apresiasi kepada mahasiswa sebagai penerus bangsa. Maka dari itu, apresiasi khususnya dalam berwirausaha sangatlah penting untuk menambah dan menumbuhkan semangat insan wirausahawan muda disinilah di Ponogoro University Entrepreneur Awards akan menampilkan wajah-wajah wirausaha terbaik Universitas Diponegoro yang diharapkan mampu menginspirasi dan meningkatkan minat para mahasiswa Universitas Diponegoro untuk menjadi seorang wirausaha mengingat banyaknya wirausaha yang kurang mendapat apresiasi sehingga mereka enggan untuk mengembangkan bisnis mereka. Dengan adanya Diponegoro University Entrepreneur Awards, wirausaha terbaik Universitas Diponegoro dapat berkompetisi antar mahasiswa dari seluruh fakultas maupun UKM yang ada di Universitas Diponegoro. Dengan itu, mahasiswa wirausaha Universitas Diponegoro dapat menambah semangat agar terus mengembangkan bisnis dan meningkatkan iklim berwirausaha di lingkungan kampus. Di samping itu, Diponegoro University Entrepreneur Awards juga merupakan wadah pengembangan tentang kewirausahaan dengan menghadirkan pembicara ahli di bidang kewirausahaan yang dikemas pada dalam sebuah webinar berskala nasional. Jadi, mari kita berpartisipasi pada Diponegoro University Entrepreneur Awards. Siapapun pemenangnya dan apapun hasilnya, semoga hasilnya adalah yang terbaik untuk semua. Tetap semangat, masih banyak kesempatan yang lain masih bisa coba. Akhir kata dari saya, panjang umur wirausaha muda Indonesia, Berkarya bersama, bangkitkan jiwa wirausaha dengan kreativitas. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saudara Vira, atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro kepada Saudara Muhammad Kori Firdaus, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, Salam Kebajikan bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena hingga detik ini, kita harus diberikan nikmat dan kesempatan untuk menebak kemanfaatan, serta diberikan kesempatan untuk hadir dalam kegiatan hari ini. Saya, M. Korvidaus, selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tepanukoro, mengapresiasikan setingginya pada seluruh yang terlibat dalam kegiatan hari ini. Baik panitia, peserta, finalis, juri, dan pembicara sebuah kehormatan bagi saya hadir dan memberikan sepatah dua kata untuk menyambut hadirnya acara apresiasi kepada mahasiswa wirausaha terbaik di Universitas di Ponorogo. Yang terhormat Rektor Universitas di Ponorogo, Bapak Profesor Dr. Yos Johan Utama, SAMU, beserta jajaran, serta para hadirin yang berbahagia tahun 2021 merupakan tahun kedua menjalani adanya pandemi COVID-19, yang mana mendorong kita untuk terus berdinamika di dalamnya. Dinamika yang hadir mengubah adanya pola yang telah tertanam dalam masyarakat yang menyebabkan perubahan sosial. Sebagai penggiat wirausaha, kita juga turut andil dan pergerakan adanya roda perekonomian. Sebagai jiwa muda saat ini, mata kuliah kewirausahaan memegang peran penting pada setiap institusi perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, untuk menciptakan kreator yang mampu menjawab tantangan zaman, sehingga lulusan perguruan tinggi tidak hanya disiap oleh perusahaan, namun dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat menyerap tenaga kerja penduduk Indonesia. Untuk menjawab kebutuhan dan memantik adanya jiwa wirausaha yang ada di Universitas Diponegoro, bidang ekonomi kreatif di Undip 2001 secara nyata dan sungguh-sungguh dalam komitmennya menggelar di Ponorogo University Entrepreneur Award 2021 yang bertemakan setiap future to be the next great entrepreneur di University Entrepreneur Award 2021 merupakan salah satu program kerja BEM Undip bidang ekonomi kreatif yang bertujuan untuk memberikan penghargaan pada para wirausaha muda di Universitas Diponegoro yang telah terpilih menjadi delegasi setiap fakultasnya dengan diadakannya kegiatan di Pernogoro University Entrepreneur Award 2021, kami mengharapkan dapat menginspirasi mahasiswa lain dalam hal kewirausahaan, mengingat dan kita sebagai mahasiswa yang sehingga kita harus menjadi pribadi yang kreatif serta memiliki berbagai inovasi. Akhir kata, pesan saya adalah simak acara di Pernogoro University Entrepreneur Award 2021 sampai di akhir agar kita dapat bagi ilmu serta mempelajari hal, -hal baru dalam finalis-finalis lainnya. Mau materi webinar yang kompeten di bidangnya. Apapun hasilnya, penghargaan dan siapapun pemenangnya, hasil yang semua yang berada di sini hebat. Kalian di sini bukan orang-orang yang hebat, karena telah berani memulai dan belajar hingga saat ini. Tetap semangat untuk kalian semua wabillahi taufiq wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Kak Kori atas sambutannya. Yang terakhir, sambutan dari Rektor Universitas Diponegoro yang akan diwakilkan oleh Bapak Wakil Rektor 3. Dwi Cahyo Utomo SE MA PhD AKT kepada Bapak Cahyo disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam, salam kebajikan serta salam sehat selalu di masa pandemi ini. Pertama-tama um, yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai um, Seluruh pengurus PM, khususnya Mas Kori, sebagai ketua umum PM, dan seluruh uh, jajaran PM, Universitas Sunegoro selamat um, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa semua kita kesehatan, semua sehingga kita pada pagi, kita pada pagi, hari ini masih bisa berkumpul walaupun secara online yang um, untuk menghadiri kegiatan yang cukup membanggakan bagi Universitas Donggoro dan sangat penting bagi kehidupan bangsa dan bernegara kita. teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, saya cintai. Pertama-tama yang harus kita lihat adalah kegiatan ini adalah satu kegiatan yang bagi Universitas Dongoro menjadi kegiatan yang memberikan kontribusi besar baik Universitas Nogoro maupun eh, bangsa dan negara baru saja teman-teman masa mungkin merasa bangga baru saja Undip mendapatkan satu eh, apa ya pengakuan dunia internasional bahwa graduate employability Universitas Nogoro adalah nomor satu di Indonesia Ini tepuk tangan untuk kita semua. Dan salah satu kontribusi tadi, Graduate Employability, itu adalah dari aktivitas mahasiswa yang bergerak di entrepreneur, jadi pengusaha-pengusaha muda. Itu salah satu kontribusi besar. Uh, Teman-teman mahasiswa yang saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan, ada satu hal uh, yang menjadi uh, semangat kita seharusnya. Mulai saat ini, kita harus sadari betul. Indonesia itu saat ini punya yang secara produktif punya generasi Z dan generasi milenial. Kalau kita lihat generasi Z itu saat ini jumlahnya hampir 26 persen dari penduduk Indonesia. Milenial itu hampir 25 persen, sekitar itulah kurang lebihnya yang saya baca dari data BPS di tahun lalu. Artinya apa? Ini merupakan satu eh, berkah populasi di sisi lain, tetapi juga kalau tidak kita kelola menjadi musibah bagi bangsa dan negara. Bisa dibayangkan ketika generasi Z dan generasi milenial itu menjadi generasi yang uh, me mengembangkan entrepreneur di Indonesia itu sangat kuat, maka bisa dipastikan perekonomian kita akan jaya. Dan ingat, Kudip uh, uh, sejak dulu punya komitmen untuk itu dan Diponegoro University Entrepreneur Awards 2021 itu memberikan satu makna tersendiri bagi pimpinan Universitas Dogoro yang tentunya harapan kita nanti walaupun di sela-sela uh, masa pandemi Covid-19 ini ternyata panitia masih BEM juga masih komitmen dan luar biasa bisa berjalan dengan peserta yang sangat banyak sehingga ajang ajang inspirasi saya betul ini merupakan ajang inspirasi dan sekaligus ajang penghargaan bagi teman-teman masa dan tentunya sebetulnya Undip sudah punya program yang akan menangkap untuk hal ini ke depannya akan diperkuat lagi. Undip punya yang namanya inkubasi bisnis yang itu juga e, alumninya luar biasa. Anda bisa lihat beberapa mungkin produk-produk atau merek-merek yang karya mahasiswa yang kemudian menjadi entrepreneur muda sejak lulus itu jumlahnya cukup banyak dan saya juga menjadi salah satu saksi karena saya adalah juga praktisi di bidang itu teman-teman mahasiswa yang pernah saya bina pun sekarang sudah menjadi beberapa entrepreneur-entrepreneur muda sebagai alumni Universitas Nusantara Jadi apa yang paling penting yang harus kita ingat di dalam Kegiatan ini, selain ini, sebagai kegiatan untuk memberikan motivasi, inspirasi, maupun penghargaan kepada teman-teman mahasiswa yang sekarang sedang belajar di Undip, untuk terus ingat bahwa tujuan kita kuliah di Undip bagi Undip ada dua sebetulnya. Mahkotanya dua, kalau saudara bisa lulus langsung menciptakan pekerjaan baru atau menjadi pengusaha baru atau Anda bisa menjadi profesional-profesional uh, yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar. Itu mahkota dari Universitas Sudonggoro ketika Undip uh, terus mengembangkan uh, bersama Pak Rektor dan jajarannya untuk meningkatkan kualitas uh, pendidikan tinggi kita. Dan yang terakhir mungkin yang menjadi perlu uh, perhatian kita bersama, uh, forum ini menjadi satu forum yang uh, dijadikan ajang untuk mencari ilmu dari para profesional saya kira tadi lihat pembicaranya luar biasa ada Pak Menteri eh, juga gitu ya Pak Sandiaga Uno luar biasa eh, maka eh, carilah ilmu itu sebaik mungkin selengkap mungkin gitu ya. kemudian juga mulai saat ini jamkan saudara untuk bisa belajar eh, menjadi seorang intermenter muda ya dan pastikan bahwa Apapun yang saudara hasilkan, apapun yang saudara dapatkan di kegiatan ini menjadi satu uh, niat ibadah, amal ibadah saudara untuk uh, menjadi entrepreneur di uh, saat ini. Uh, kurang lebihnya, mohon maaf dari pimpinan Universitas Gadjah Pertama-tama, Pak Rektor tadi menyampaikan salam hormat, salam sayang kepada teman-teman mahasiswa. Dan ini menjadi catatan khusus bagi Pak Rektor untuk akan bau membau bekerjasama dengan teman-teman mahasiswa untuk mendorong teman-teman mahasiswa menjadi intermentor-intermentor muda. Um, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, uh, akhirnya di Penukaran University Internmentor Award pada pagi hari ini bisa secara resmi dibuka dan dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Cahyo atas sambutannya. Oke. Nah, tapi FYI ini teman-teman, apa tuh? Ya kan? Nah, jadi DUE tahun ini itu merupakan tahun kedua diadakan secara online nih teman-teman karena akibat pandemi yang kita nggak bisa ketemu secara langsung ya gitu Iya tapi nggak apa-apa ya tanpa menurunkan rasa semangatnya DUEA tetap hadir secara virtual untuk memberikan pengalaman terbaik di bidang kewirausahaan dan tentunya kami sangat mengapresiasi nih semangat dan antusiasme para hadirin dalam mengikuti acara puncak di Ponegoro University Entrepreneur Award tahun ini Yap saat ini kita sudah memiliki beberapa finalis di yes ke enam kategori yang telah berhasil melewati rangkaian seleksi dengan maksimal tentunya. Ya, dan sangat ketat banget Yap, ya. Bener banget. Wow, pasti finalisnya ini nggak diragukan lagi lah ya. Iya dong. Dan ya, seperti yang kita tahu juga nih, DUEA ini merupakan acara penghargaan kewirausahaan paling bergengsi. Waduh, wow, waduh, kan? Waduh, di Universitas okay. Diponegoro. Oleh karena itu, selamat kepada para peserta dan finalis sudah melangkah sejauh ini. Baik, sebelum kami memasuki Mengumumkan para pemenang, kami akan mengajak teman-teman sekalian untuk me ke acara yang insightful banget nih. Ke acara, acara webinar tentunya gitu ya kan. Oke, okay, bener banget. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk acara webinar dengan topiknya apa? Coba ada yang tahu Topiknya aduh, aduh, aduh. adalah kreatif oh, okay. wow Wow kreatif prener, ya. Yes, ini diperlukan banget pas pandemi gak sih? Bener. Karena kita harus kreatif, kita harus melihat peluang dengan jeli hmm. ketika pandemi ini. Karena semua orang jualan gak sih? Ya, apalagi anak demi seorang jualan, <laughs> apalagi anak-anak muda -anak kan harus kreatif kreatif dong. Iya, yes, bener banget. Yep. Nah, webinar di sesi pertama ini kita akan mendengarkan langsung dari salah satu influencer dan pebisnis terkenal di Indonesia. Udah tahu, um, posternya pasti tahu siapa dia. Uh, beliau akan memberikan pengetahuan pen untuk pentingnya tuh memulai usaha di usia muda. Jadi anak muda ini penting banget buat kita untuk berani untuk bersahalah istilahnya yep. gitu. Dan beliau juga akan memberikan tips-tips tips tips, tips, uh, tips and tricks sukses memulai usaha kreatif di dunia usaha tentunya. Wah, ini pasti bakal seru banget ya, yes, gitu kan. Bakalan. Nah, tapi sesi webinar pertama ini kita harus nanya dulu dong, moderator kita kali ini siapa gitu. Nah, itu dia. Keren banget nih moderator kita soalnya. Keren banget soalnya. Nah, moderator kita pada sesi pertama ini ada Kak Rica Amalia. Oke, beliau merupakan volunteer enthusiast, alumni dari Antropologi Sosial Universitas Diponegoro Angkatan 2016. Beliau ini merupakan Uh, pernah memenangkan medali perunggu di kompetisi World Young Inventors mm -hmm. Exhibition wow. di Malaysia Wow. pada tahun 2019. Selain mm -hmm. itu juga mendapatkan achievement lain yaitu medali perunggu juga sebagai best paper di Brawijaya Youth Economic Forum pada tahun 2019. Dan gak cuma itu aja, beliau juga aktif di organisasi. Karena Karica ini ya merupakan co-founder dari inkubator bisnis di Fable Kota Semarang. Dan menjadi bagian juga menjadi bagian juga dari Glora atau Gerakan Ekonomi Kreatif dan YECI Youth Entrepreneur Kreatif. Center of Indonesia, oh my god, susah ya namanya ya. Yeah. Ini mohon maaf nih Ma. Nah Karica ini juga memiliki work experience sebagai community development intern di Duanyam dan community engagement specialist di Duanyam juga nih pada tahun 2020. Oke, nah untuk pengalaman volunteer Karica sendiri pernah menjadi volunteer di Indonesian Youth Expedition Chapter di Lombok pada tahun 2018. Kemudian volunteer di National Initiative for Community Empowerment Chapter di Sumba pada tahun 2018. Nah, pastinya keren banget ya moderator kita kali ini. Iya dong, langsung aja kali aja ya. Okay. Kita sambut kali ya. Langsung aja kepada Karica disilahkan Oke, baik terima kasih banyak MC untuk perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami ucapkan selamat datang kepada para peserta di webinar Diponegoro University Entrepreneur Award 2021 yang sudah hadir pada pagi hari ini. Ya seperti yang uh, sudah dimention ya oleh MC bahwa Diponegoro University Entrepreneur Award ini merupakan ajang kewirausahaan paling bergengsi di Universitas Diponegoro karena mampu mencetak lulusan-lulusan kewirausahaan -lulusan yang menjadi role model bagi mahasiswa Universitas Diponegoro. Sungguh menjadi sebuah kebanggaan tersendiri menjadi bagian dari Diponegoro Entrepreneur Award 2021. Baik, sebelumnya izinkanlah untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Rica Amalia yang akan menjadi moderator pada pagi hari ini di sesi pertama. Nah, mungkin tadi sudah sempat dimention mention sedikit nih oleh MC siapa sih narasumber kita di sesi pertama yaitu ada Kak KK Genio. Nah, mungkin sebelum lebih lanjut nih teman-teman, mungkin kita ketahui bersama bahwa di tahun 2019 kita kedatangan pandemi Covid-19, di tahun 2020 menjadi serba tidak pasti, di tahun 2020 kita sebagai seorang entrepreneur kita ditantang untuk mampu berada Adaptasi di era yang serba digital, yang era serba virtual, gitu ya, teman-teman. Ya, mungkin yang tadinya bisnisnya konvensional harus beradaptasi menjadi bisnis digital, dan memang pandemi COVID-19 ini ternyata memberikan dampak yang cukup signifikan, ya, di semua sektor, baik itu kesehatan, ekonomi, lingkungan, maupun kesehatan. Nah sesuai dengan topik pada webinar kali ini yaitu kreatifpreneur kita sudah kedatangan nih narasumber yang keren banget ada siapa oke ada kak keke genio kak keke genio ini merupakan konten kreator sekaligus youtuber dengan subscriber ada yang tahu berapa dua ribu subscriber teman-teman. Nah, mungkin yang belum tahu nih siapa kakek Genio ini boleh di-stop dulu dong Instagramnya kakek Genio biar lebih kenal juga ya teman-teman ya. Oke, nah kakek Genio ini merupakan lulusan dari Sekolah Bisnis Manajemen Institut Teknologi Bandung dan tidak cukup sampai di situ teman-teman kakek Genio ini merupakan CMO dari PT uh, dari, sorry, maaf, dari PT Loka Point Kreasi Indonesia. Oke, nah ternyata teman-teman kakek Genio ini juga aktif loh sebagai volunteering. Nah, beliau pernah menjadi volunteer di tahun 2019 hingga 2020, yaitu sebagai fasilitator di Google Gapura Digital. Oke, sepertinya Kak Keke sudah bergabung ya bersama kita ya pada pagi hari ini ya. Halo Kak Keke, selamat pagi. Halo, selamat pagi, semuanya. Oke, halo, suara suara terdengar saya terdengar ya, Kak ya? Terdengar, terdengar kok. Oke, baik, Kak KK, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Sekarang Oke. lagi mendung, -mendung Selama ppkm berarti nih. WFO atau wfh nih nih? Selama ppkm, aku kebanyakan wfh pastinya. Oke, masih tetap WFH ya? Belum mungkin kalau WFO tuh masih selang-seling gitu kali ya, Kak? Ya, iya betul. Oke, ini kakeknya sepertinya sudah tidak sabar nih untuk menyapa peserta webinar di Ponegoro University Entrepreneur Award 2021 kali ini ya. Mungkin kita tidak akan berlama-lama lagi ya, kita langsung saja persilahkan untuk KKK Genio. Et, tapi, kalau misalkan nanti teman-teman ada pertanyaan, silakan bisa uh, disampaikan melalui kolom komentar, kolom chat dengan nama, kemudian asalnya dari mana, dan pertanyaan nanti akan kita bahas di sesi diskusi. Oke, mungkin langsung saja waktu dan layar saya persilahkan. Oke, terima kasih semuanya dan selamat pagi. Ini... Semoga hari Minggu gini tetap pada semangat ya, nggak pada ngantuk, tetap semangat. Karena hari ini kita pengen sharing-sharing nih, berdiskusi lah kita ya. Gimana sih pengalaman aku dalam memulai bisnis pertama dan mungkin teman-teman yang berminat untuk membuka bisnis, terutama di bidang kreatif, mungkin nanti bisa terinspirasi dari sini gitu. Sebelumnya, pada bisa pakai kolom chat kan ya, biar nggak pada ngantuk. Aku pengen nanya dulu nih ke teman-teman, kira-kira untuk teman-teman yang sekarang masih kuliah, beberapa tahun lagi kan mungkin udah pada lulus nih. Nah, kira-kira apa sih yang teman-teman pengen lakukan setelah teman-teman udah lulus nanti? Boleh dipilih ya, pilihan jawabannya ada di layar uh, teman-teman masing-masing. Apakah A, ah, mungkin kerja di company orang dulu? Apakah uh, F, pengen jadi influencer? Atau yang H? mungkin uh, ada alasan yang lain-lainnya lagi boleh banget teman-teman di um, taruh di kolom chat untuk jawabannya dan boleh lebih dari satu ya teman-teman ya jadi misalnya aduh kak nanti pas lulus pengen um, bikin bisnis sendiri sambil S2 gitu yang D nah nanti aku aminin dari jauh dari sini teman-teman juga yang lihat-lihat di kolom chat kan juga jadi enak gitu ya ini apalagi ada yang jawab nih merit kak waduh ini berarti sudah pede sekali, ya. Kayaknya sudah ada jodohnya nih, ya. Amin. Coba yang lain, boleh banget, teman-teman, di, coba dipikirkan apa sih yang teman-teman pengen lakukan sebenarnya, gitu. Karena aku pengen lebih banyak mengenal, ya, dari peserta-peserta hari ini yang keren-keren banget, pastinya yang mau datang di seminar ini pagi-pagi hari Minggu. Nah, boleh banget di-share jawabannya, teman-teman. Ini pada bisa, ya, kayak pada malu-malu nih, jangan-jangan ini kalau kakak moderator masih standby ini aku juga pengen nanya dong jawabannya kakak moderator kita. Halo kak. Halo. Oh jangan-jangan lagi away ini ya. Maaf kak, chatnya masih disable. Oh chatnya masih di disable, baik. Oke, okay, oke. Okay. Kalau kayak gitu mungkin um, aku skip dulu ya teman-teman, tapi boleh banget dijawab di dalam hati masing-masing dulu. Oke, okay. nah tadi udah sempat diperkenalkan dengan baik sama moderator, jadi hai nama aku Keke, aku adalah CMO sekaligus co-founder dari Loka Point. Nah sekilas soal Loka Point. jadi Loka Point sendiri itu kita sekarang bergerak di tiga bidang, nah, bidang pertama itu di travel, terus kedua di kulineri, yang ketiga di smart city. Nah, travelnya ini apa? Kita bikin bukin platform gitu untuk villa, guest house, aktivitas lokal dan lain sebagainya di area Bandung dan Jogja. Kalau kulinernya kita bikin sistem menu digital ya, teknologi menu digital untuk warung, kafe, restoran, pokoknya semua yang punya fasilitas dine in gitu. Terus abis itu selain itu untuk smart city-nya kita lebih ke membantu beberapa kota di Indonesia untuk punya web dan apps untuk enable smart city dan smart tourism di sana gitu. Jadi itu beberapa hal yang kami kerjakan di dalam tim Loka Ploin. Semoga bisa jadi kenalan ya untuk teman-teman nanti bisa silaturahmi ke sana. Terus aku juga aktif bikin-bikin konten di YouTube, di TikTok, dan juga di Instagram. Suka sharing-sharing soal edukasi, bisnis, dan juga marketing. Terus aku sebelumnya juga sempat bekerja juga teman-teman as business analyst di Mark plus dan pernah kuliah di SBM ITB. Itu uh, sekilas tentang aku. Nah, hari ini kita kan pengen ngobrol-ngobrol lebih banyak nih soal entrepreneurship. I guess tadi di jawaban pertanyaan yang pertama mungkin adalah dari teman-teman beberapa yang sebenarnya sudah mulai kepikiran untuk running sebuah bisnis. Atau mungkin teman-teman itu sudah kepikiran, ya, untuk mulai bisnis, tapi nggak apa-apa deh, nunggu lulus aja barangkali. Nah, semoga beberapa langkah ini bakal berguna, ya, untuk teman-teman, ya. Tapi sebelumnya, izinkan aku menarik mundur sedikit mengenai sebenarnya entrepreneurship itu apa sih, gitu, atau creative trainer itu seperti apa dan apa gitu. Nah, oke. Okay. Nah, biasanya para entrepreneur atau uh, pebisnis pemula atau creative learner itu memulai sesuatu itu dari ide dulu, ya enggak sih? Misalnya, bikin, aduh aku mau bikin, ah, Aka mesin pemarut kentang. Atau, aduh aku mau bikin, ah, Aka donat manis asin. Nah, misalnya inovasi-inovasi seperti itu. Nah, di sini, di step ini, kalau menurut aku di sini teman-teman lebih dipanggilnya itu sebagai innovator, ya, belum entrepreneur. Tapi nanti ketika teman-teman idenya ini sudah tahu mau dijualnya itu berapaan, caranya gimana dan lain-lain, itu teman-teman sudah punya yang namanya produk. Nah, produk sendiri ketika udah dimilikin, berarti kita itu bisa nih disebut sebagai seorang uh, businessman or businesswoman. Nah, ketika nanti si produk ini sudah terjun ke market dan ngasih impact. Ya, kayak tadi doanyam itu udah keren banget impact-nya, entah ke partners-nya, ke tim internalnya juga dan lain-lain. Di teman-teman bisa disebut sebagai entrepreneur. Nah, I know, ya, jadi um, jadi entrepreneur, entrepreneur, dan intinya membuat sebuah bisnis itu sulit. Aku pun juga itu memulainya itu pas kuliah di SBM ITB itu mulai dari jualan bakso bakar dulu, bisnis kuliner dulu, bertahap pivot, bertahap pivot gonta ganti gonta-ganti sampai jadi local point yang sekarang kalau aku boleh bilang itu pengalaman kayak it's like a sprint in a marathon jadi kayak larinya tetap harus cepat biar kita terus bertahan bisa ngegaji diri sendiri gitu tapi in a marathon gitu jangka panjang gitu nggak boleh sampai kehabisan nafas juga that's why buat aku penting sih sebagai entrepreneur untuk paham benar motivasi teman-teman dalam berkarya itu atau dalam berbisnis itu apa sih sebenarnya nggak necessarily berbisnis ya teman-teman apapun karir yang teman-teman pengen jalanin di masa depan sebaiknya pay attention di slide ini karena sebenarnya ternyata motivasi setiap orang itu bisa berbeda-beda dan tidak apa-apa normal. Tidak perlu kita banding-bandingkan. Contoh, mungkin kita suka wondering, oh ada ya ternyata orang-orang yang bisnisnya enggak apa-apa jualan kaki lima, misalnya dia jualan sate, gubur dan lain-lain, tapi kalau di Jakarta tuh bisa jadi kalau yang terkenal omsetnya itu bisa jutaan rupiah gitu sehari. Nah, Orang-orang seperti ini nggak masalah, nggak masuk Forbes 30 Under 30, nggak ikutan kompetisi-kompetisi bisnis, karena dia ini motivasinya memang ekonomik ya, money and practical result. Beda ceritanya dengan mungkin beberapa dari teman kita pasti ada lah ya, anak kuliah itu biasanya yang bisnisnya itu lebih ke non-profit atau yang mungkin e, bisnisnya itu lebih ke misalnya membantu lingkungan, mengolah limbah dan lain-lain. Itu biasanya adalah orang-orang yang punya motivasi altruist nih atau service and helping others. Nah, silakan teman-teman temukan motivasi teman-teman dalam berkarir yang mana, uh, karena ya itu sih, jadinya kita lebih semangat lagi menjalani bisnis yang tentunya nggak mudah gitu, daripada memulainya menjalannya itu konsistennya lebih sulit. Oke, okay, enough ngomongin soal pembukaan. Nah, di sini aku akan lebih banyak sharing soal um, gimana caranya memulai bisnis pertama teman-teman, melalui langkah-langkah berikut. Nah, ini sebenarnya kayak apa ya summary dari uh, apa yang aku pelajarin ketika kuliah dan pengalaman aku selama berbisnis. Ini itu dari 3 sampai 4 tahunan belakangan. Dan ini sih sebenarnya proses yang aku laluin ketika bikin bisnis di awal. Nah, biasanya dimulai dari yang paling kiri itu dulu, guys, ya, yang go uh, kita coba tunjukin dulu barang kita ke users. Nah, menunjukkan barang ini caranya juga macam-macam, mulai dari ngelakuin visualisasi ide terlebih dahulu, bikin prototype, atau bikin sampel, terus abis itu coba dijual, di launching dulu. Nah, setelah itu, kita tugas keduanya adalah loop yang kedua, kita ngumpulin feedback nih dari pengguna beneran ya. Bukan dari teman, apalagi keluarga, pokoknya beneran dari real customers kita. Nah, terus abis itu, baru step yang nggak kalah penting, yang ketiga adalah product decision. Di sini yang kita lakukan adalah kita evaluasi ini bisnis itu mau ditutup atau mau diterusin atau mau fiturnya mau ditambah atau ada fitur yang bahkan dieliminasi gitu. Nah ini aku akan bahas satu persatu ya biar lebih uh, mudeng gitu ya kita satu sama lain. Oke, okay. nah langkah pertama seperti yang tadi teman-teman ingat ada visualisasi. Nah ini karena teman-teman mungkin udah beberapa aktif ikutan kompetisi bisnis, acara-acara seminar bisnis misalnya pasti teman-teman sudah familiar ya sama yang namanya bisnis model kanvas gitu. Jadi aku nggak akan jelasin yang benar-benar turu banget, yang satu-satu aku jelasin. Tapi intinya menurut aku emang our brain is not for holding ideas, but for producing ideas. Makanya ide-ide yang ada di kepala kita itu sebaiknya kita tuangin aja ke dalam tools. Nah, salah satu tools yang menurut aku keren adalah si business model canvas ini yang ada di depan layar teman-teman semuanya. Nah, di sini itu kenapa menurut aku keren? Karena dia ini benar-benar menganalisa dan membuat otak kita itu brainstorm untuk mencari jawaban dari dua sisi yang penting dalam bisnis. Mulai dari sisi eksternal, misalnya soal customer, soal gimana kita cara dapetin duit sampai sisi internalnya di, juga diobrolin gitu. Harus berpartner sama siapa, harus ngeluarin biaya untuk hal-hal apa aja yang paling penting di awal, itu semua nggak ada yang ketinggalan. Jadi boleh banget teman-teman nanti silahkan cari aja di Google formatnya dan kalau teman-teman udah ada ide bisnis, nggak apa-apa, kayak cobain dulu aja, tulis dulu, entah nanti dieksekusi atau tidak, ya bisnis kreatifnya, ya udah tulis dulu aja, brainstorm dulu aja. Ini adalah salah satu exercise yang bagus sih menurut aku. Nah, step kedua setelah teman-teman sudah -teman beres nih dengan visualisasinya teman-teman, teman-teman bisa lanjut ke membuat prototype. Nah, prototype ini sebenarnya bisa juga disebut yang namanya MVP ya, bahasa kerennya atau minimum viable product. Nah, di sini ada dua syarat nih, minimum dan viable. Minimum maksudnya adalah nggak apa-apa kita bikin versi produk yang pokoknya fitur-fiturnya ini udah memenuhi lah, udah cukup, udah uh, mewakili dari gambaran produk sebenarnya yang pengen kita jual. Nah, terus kedua itu viable ya, jangan kelupaan. Juga ada syarat viable atau layak. Jadi layak jual gitu, jangan sampai kayak ber-prototype jelek terus kita berusaha jual, bilangnya itu MVP padahal ya belum bermanfaat bagi customer gitu, jangan sampai. Nah, bentuk prototipe sendiri itu bisa beragam sekali lagi ya. Kalau aku sendiri dari bidang teknologi ya, waktu itu mungkin kalian agak kaget sih. Jadi prototipe aku itu bentuknya adalah jeng, bentuknya adalah Instagram page gini, seperti ini. Sebelum aku akhirnya bikin website dan teman-temannya, aku bikinnya Instagram dulu karena backstorynya awalnya Local Point itu adalah travel agent, didirikan sama orang-orang yang backgroundnya bisnis semua, nggak ada anak teknis sama sekali nah setelah itu kita akhirnya ya udah kita pengen bikin sebuah startup bisnis yang kre lebih kreatif nih lebih teknologi base tapi kita belum ada skill tapi kita pengen menvalidasi si produk kita itu ada nggak sih kira-kira orang-orang yang masih mau booking villa-villa uh, atau homestay homestay itu di luar apps-apps yang mungkin sudah ada udah existing nah kita pengen coba aja sih uh, dengan kita value propositionnya adalah ngasih activity di dalam villa-villa yang kita tawarin. Misalnya teman-teman booking villa di Bandung, kita juga tawarin mau pakai barbekyuan nggak? Mau disewain board games sekalian nggak? Kayak gitu. Nah, terus kita bikin ini ya, si ini dalam bentuk Instagram. Kenapa? Karena menurut kita tuh fitur-fitur di Instagram sudah mewakili yang ada di website. Kayak di Instagram, kita bisa taruh deskripsi rumahnya, kita bisa taruh call to action, gimana cara reservasinya dan harganya, gitu. Jadi beberapa bulan kita bertahan dengan ini sampai akhirnya kita bawa ini uh, ke customer beneran. Makanya aku bilang uh, jualan langsung is the best way to do research. Ketika kita ngobrolin um, apa, id, menvalidasi ide bisnis, apalagi kalau ide bisnis kreatif itu butuh banget untuk teman-teman langsung coba aja berinteraksi sama customer kita. Karena kadang kita tuh terkungkung oleh idealisme kita sendiri sebagai yang punya produk biasanya kita paling senang sama produk kita tapi kita nggak tahu nih sebenarnya pendapat market gimana nah ini masuk ke yang step keempat karena menurut aku market nggak uh, akan pernah bohong jadi market itu akan beneran jujur kalau produk kita bagus dia akan beli kalau produk kita jelek ya udah dia akan ninggalin gitu aja nggak akan beli dan nggak akan nengok anyway gitu Makanya kayak ketika teman-teman nanti nih bisnis-bisnis kreatifnya sudah di launching ke orang-orang, ke customer beneran, jangan lupa ya yang paling penting untuk menvalidasi ini bisnis bagus atau tidak, kita harus record feedbacknya. Nah, feedback di sini nggak hmm, harus dalam bentuk kayak oh ini udah beli, berarti aku record ada tanya. Nah, kalau cupoin zaman awal-awal masih Instagram itu, kita benar-benar kita record nggak harus orang yang udah beli, tapi orang yang cuma ngehubungin local point via customer service WhatsApp aja, itu semua kita catat. Kita cari patternnya, kita cari uh, kecenderungan ini, mereka kenapa sih gitu mau hubungin local point, dan mereka nyari apa, kebutuhan mereka itu apa. gitu. Nah, gini, agak flashback sedikit lagi ya. Jadi, local point itu awalnya tim kita itu benar-benar akuisisi segala macam tipe akomodasi. Gak cuma villa, tapi ada hotel-hotel, homestay-homestay yang buat satu orang, sampai guest house dan villa untuk 50-100 orang, kita semua masukin. Dan itu capek banget teman-teman ya, buat nyari orang dan meyakinkan orang buat kerjasama bareng kita itu capek, banyak banget jadinya. Tapi ketika akhirnya kita coba running dulu deh, nggak apa-apa gitu. Kita nggak akan pernah tahu. Nah, ternyata pas kita running, kita menemukan data ini nih. Biasanya aku catat dari kolom pertama nama customer-nya, kolom kedua mereka mau stay di mana, kolom ketiga durasi nginep mereka, dan yang game changernya itu yang kolom keempat yakni yang mereka itu nyari villa atau akomodasi secara umum itu untuk berapa orang. Awalnya kita mikirnya, oh, Loka Point itu targetnya lebih ke orang-orang kota, kok enggak foreigners ternyata kita salah nih segmentasi kurang pas. Harusnya digeser dikit kata-katanya menjadi, oh ternyata orang yang hubungin loka point dan yang membutuhkan loka point itu adalah orang-orang yang traveling dalam grup. ya Jadi keywordnya travel, travelers in group gitu. Nah setelah dari sini akhirnya ya udah kalau kayak gitu kita profit aja fokus akuisisi untuk akomodasi yang bisa nyediain at least dua sampai tiga kamar gitu biar ya customer kita jadi lebih satisfy karena banyak pilihan kedua yang juga nggak kalah penting kita operasionalnya jadi lebih efisien nggak capek-capek banget untuk akuisisi banyak merchant terus ya yang pasti kita juga bisa maximizing profit kita gitu karena ya kebanyakan goal gitu orderannya karena ya pas aja emang sesuai kebutuhan gitu oh ya udah orang-orang ini butuhnya pasti Villa Group biasanya dipakai untuk orang-orang yang kayak teman-teman nih mahasiswa yang uh, pengen gathering makrab atau orang-orang kantoran yang pengen bikin gathering kantor bridal shower nah target kita itu yang kayak begitu gitu seperti itu nah step kelima step kelima adalah yang nggak boleh dilewatin juga adalah kita evaluasi ini, kira-kira bisnisnya ini sudah uh, fiturnya sudah oke okay, servicesnya sudah oke okay, atau ada yang mau dikurang atau mau pindah prioritasnya Nah, aku kasih contoh biar lebih kebayang big tech companies aja ya. Jadi sampai sekarang aku lihat ya setiap company itu sebenarnya selalu melakukan prototyping, prototyping lagi. Jadi reprototyping is a never ending process itu menurut aku iya banget gitu. Karena aku contohin aja ya. Jadi di kiri teman-teman bisa lihat itu adalah Gojek servicesnya zaman dulu dan aku pernah dengar di podcast mereka podcastnya namanya GoVigar itu bagus banget di GoVigar itu Mas Nadim dan teman-temannya itu benar, benar sharing oh awalnya ini Gojek atau ojek si ojek ini mau diutilisasi untuk keperluan logistik makanya kalau teman-teman lihat di situ services yang paling pertama malah instan kurir nih baru transport bahkan belum ada gokar terus ketiga gofood dan keempat shopping namanya Nah, awalnya kayak gitu. Tapi ternyata ketika beneran ya udahlah diluncurin ke market dulu MVP-nya, ternyata ya yang berhasil seperti yang kalian lihat sekarang kalau buka aplikasi Gojek, yang paling kiri services yang paling utama ya transportasinya, GoRide, GoCar. Terus habis itu GoFood. Kayak gitu. Nggak akan pernah tahu kalau nggak diluncing dulu ya. Terus habis itu UI, UX-nya belum lagi tampilannya. Feelingnya ini udah beda banget. Kalau teman-teman aku mintain tolong buat Uh, order Gojek, pakai aplikasi yang zaman dulu mungkin agak bingung ya gitu. Sekarang udah enak banget aplikasinya dipakai mobile friendly banget. Jadi ya, semuanya melalui proses iteratif gitu, yang iteratif jadi bertahap bertahap dan bisnis kreatif aku percaya pasti akan sangat banyak tuh proses iterasinya karena kita bukan bisnis yang kayak misalnya retail nih yang kayak lebih detail udah lebih jelas nih apa pakem pakemnya itu biasanya sudah ada. Kalau bisnis kreatif uh, is way different sih menurut aku. Oke. Okay. Nah, bonus tips dari aku adalah um, hunting partners. Karena mungkin kebanyakan di sini anak-anak muda dan biasanya itu pengen berbisnis pertama itu berpartner. Dan aku setuju banget kalau teman-teman sudah kepikiran buat berpartners, itu aku sangat mendukung sih. Karena punya partner itu terbantu banget untuk menjadikan mereka ini sebagai support system kita biar kita itu selalu konsisten gitu dalam berbisnis. Nah, ketika aku hire partner aku yang anak-anak teknik itu yang lebih teknikal, lebih teknis maksudnya. Nah, aku mempertanyakan tiga hal ini ke kami. Nah, yang pertama yang aku tanyakan adalah apakah mereka ini orang-orang yang smart enough to learn new things. Mereka ini mau gitu untuk mencoba hal baru, walaupun di awal mereka memang udah pintar misalnya, atau spesifikasi teknis mereka di CV udah tinggi nih. Tapi bukan itu yang dicari, bukan orang-orang yang bener-bener pintar banget atau sok pintar bahkan. Tapi yang kita cari itu adalah orang-orang yang mau belajar hal baru, karena akan banyak hal yang berubah ketika bikin bisnis gitu. Terus kedua, apakah mereka beneran get the things done? Dan sampai jadi konflik ya teman-teman, karena ya anak-anak yang kita hire ini ternyata bosi, pengennya ya dia cuma memulai doang, tapi nggak beneran diberesin tugasnya dalam berpanggil sama orang-orang kayak gitu. Terus ketiga, yang tidak kalah penting juga adalah do I want to spend a lot of time with them? Apakah Aku beneran mau berlama-lama sama mereka. Sebenarnya ini nggak harus jadi kayak sahabat karib gitu sih. Cuman teman-teman gimana um, harus kayak kalau misalnya ada diskusi teman-teman betah ngobrol bareng betah. Kalau main bareng oke okay, masihan gitu cari orang-orang yang seperti itu gitu. Apalagi di masa kuliah sekarang. Nah ini dengan sisa waktu yang ada mungkin aku akan sedikit kasih. Uh, tiga hal yang mungkin teman-teman bisa fokuskan ketika masih kuliah dan masih muda, sih, ya. Uh, sebenarnya, satu adalah gunakan uh, pengalaman kalian dan explore-explore untuk mengembangkan yang namanya learning mindset atau invest on learning mindset. Jadi, ini adalah mindset yang menurut aku, apapun karir kalian nanti, jadi creative planner atau jadi profesi-profesi yang lain, ini tuh bakal membantu banget, gitu, karena ini tuh yang membuat kita kayak stay positif dan mau mencoba hal baru, mau melihat challenge sebagai opportunity. Biasanya ada sih udahan orang-orang yang punya karakter ini di masa kuliah, kayak misalnya orang-orang yang kalau ditawarin mau nggak jadi ketua BEM uh, atau mau nggak jadi ketua divisi ini, kadif gitu. Dia ini melihat uh, sesuatu yang mungkin orang kebanyakan orang lain tuh melihat itu sebagai challenge, sebagai tantangan, dia lihat ini tuh sebagai opportunity, sebagai kesempatan buat dia berkembang dan belajar gitu. jadi salah-salah nggak -salah takut dia embrace imperfections. Nah yang kedua adalah di waktu-waktu yang sangat spektakuler ya di kalian ketika kuliah adalah invest on people teman-teman. Jadi cari orang-orang uh, di sekitar kalian yang menurut kalian ini berpotensi walaupun tidak dijadikan partner bisnis di masa sekarang, tapi barangkali di masa depan mereka ini bisa menjadi ya network kalian atau partner bisnis kalian gitu nah cari orang-orang yang dengan karakter yang positif mungkin dengan join community terus banyak chatting sama orang-orang seperti ini oke okay. nah itu untuk dari invest on people ya sekarang yang ketiga ya zaman sekarang yes udah ketebak ya invest on personal brand nah ini sebenarnya teman-teman aku nggak minta teman-teman jadi youtuber ya sebenarnya karena ya gak semua orang nyaman di depan kamera I know uh, tapi personal brand ini sebenarnya kita cuman berusaha untuk mengkomunikasikan aja kok apa yang kita suka dan apa yang kita tidak suka lewat offline atau online. Tapi karena sekarang pandemik dan aku lihat trennya sekarang kebanyakan online, cara berkomunikasi anak zaman sekarang itu ya lewat konten. Konten itu media komunikasi gitu. Jadi apapun platform yang teman-teman pilih, coba dibangun dari sekarang, entah di Instagram, di Youtube, di LinkedIn, atau bahkan di TikTok, ya nggak apa-apa gitu. Komunikasikan aja. Kalian stance forward. Kalian orang yang suka apa dan apa yang nggak kalian suka gitu. Coba di-share uh, di, uh, secara online, secara virtual. Nah, kalau misalnya kalian masih bingung nih, aduh kak, aku nggak ada uh, fokus atau konsisten passion yang aku pengen sharing nih, karena masih bingung. Nah, cara yang paling gampang menurut aku adalah coba aja uh, ikutin successful example atau role model role model yang udah ada misalnya um, kayak Pak Sandiaga Uno misalnya atau mau Ayunda atau Najwa Sihab banyak banget ya Arif Muhammad Rahel Fenja misalnya boleh banget silahkan follow follow ya example role model yang bagus karena kalau kalian mungkin sekarang di usia muda kayak gini kayak masih bingung nih sukses perut aku gimana ya gitu nah kalian tanyakan aja sekarang ke diri sendiri Siapa sih orang yang menurut kalian udah sukses di luaran sana? Biasanya, biasanya ya definisi kesuksesan kalian itu akan tidak jauh-jauh dari role model yang kalian suka dan kalian pilih gitu. Apakah kesuksesannya berdasarkan ekonomi, berdasarkan money? Apakah berdasarkan impact yang dia hasilkan atau berdasarkan influence political yang atau power yang dia punya? Nah, kalian lebih suka di mana gitu? Kayak gitu sih dari aku dan ini slide terakhir. Mungkin teman-teman yang pengen lebih banyak belajar soal entrepreneurship dan terutama yang berbasis teknologi dan kreatif, aku saranin kalian buat baca dua buku ini, sempetin sedikit-sedikit lah, nggak apa-apa teaser-teasernya kalian baca sedikit-sedikit. Di paling kiri itu ada Zero to One, salah satu buku yang aku suka banget. Terus habis itu yang kedua, The Lean Startup. Jadi beberapa materi yang aku bagiin hari ini itu sebenarnya nggak, Lalu, jauh juga konsepnya sama yang namanya The Lean Startup. Gitu, teman-teman bisa lebih banyak baca-baca di dua buku ini kalau pengen belajar bisnis ke depannya. Itu sih oke. Sekian ya dari aku. Selanjutnya, aku balikin ke moderator dan panitia. Terima kasih. Oke, okay, baik. Terima kasih banyak untuk Kak atas sharingnya yang luar biasa. Mungkin boleh beri tepuk tangan virtualnya untuk Kak Menarik sekali ya, tadi perjalanan mengcreate uh, meng-create loka point, terus kemudian sharing tipsnya bagaimana membangun sebuah brand, bagaimana menjadi seorang creative dari developing produk, kemudian prototyping, terus kemudian riset market, feedback, dan scale up produk secara terus-menerus. Oke, baik Kak Kike, mungkin kita bisa masuk ke sesi diskusi ya. Boleh banget. Oh, Oke, okay. kita lihat dulu nih, kira-kira sudah ada yang tanya belum nih ya, dari teman-teman peserta, Oke, sepertinya belum ada nih kakek kena. Mungkin karena belum ada dari teman-teman peserta. Silakan nih teman-teman peserta, boleh kalau misalkan ada pertanyaan atau ada yang pengen ditanyain, ada yang kepo nih terkait bisnisnya kakek atau personal brandnya kakek boleh langsung banget ditulis di kolom chat. Oke, nah mungkin karena belum ada nih kak dari aku dulu kali ya kak ya mau tanya-tanya nih sama kakeknya nih. Boleh, boleh. Oke. Okay. Nah, di tahun 2020 ini kan kita kedatangan pandemi Covid-19 ya, Kak. Nah, kalau menurut Kakek melihat adanya pandemi Covid-19 ini okay. uh, opportunity bisnis baru nih yang bisa dimaksimalkan ini apa, Kak? Oke, okay. opportunity bisnis ya. Jadi sebenarnya Ternyata pandemi pun juga creating opportunity sih. Aku lihat-lihat um, kebanyakan biasanya itu opportunity yang terjadi itu nggak jauh-jauh dari yang seputar teknologi. Karena sekarang itu alhamdulillahnya dalam waktu yang singkat orang-orang tuh udah makin sadar oh teknologi itu penting dan cara makainya itu gimana gitu. Um, awalnya aku juga nggak kepikiran sih bikin lokaristo si menu digital ini, tapi ternyata karena orang-orang udah sadar kalau nggak berdigital dia nggak bisa survive, ya di awal pandemi akhirnya ya kita memperkenalkan lokaris itu juga jadinya lebih gampang gitu, karena orang-orang hmm. udah lebih aware. Terus abis itu aku lihat juga bisnis-bisnis uh, yang agak uh, berkaitan sama kesehatan, misalnya nggak uh, usah kayak bikin obat ya teman-teman, jangan terlalu pusing ya. Jadi misalnya teman-teman, uh, tahu nggak sih sekarang itu suka ada catering untuk, Orang-orang yang sedang isolasi mandiri itu nggak tahu ya di kota lain tapi di Malang itu salah satu uh, opportunity bisnis yang ternyata lumayan juga. Aku tanya teman-teman hmm. aku, jadi mereka ini provide catering ke beberapa kosan, habis itu dia uh, kasih bonus vitamin dan lain-lain gitu. Yang treatmentnya itu benar-benar sesuai untuk ya orang-orang yang punya penyakit COVID gitu sih. Hmm. Menurut aku hmm. itu adalah opportunity yang keren juga. Banyak sih banyak banget kak yang bisa dieksplor sebenarnya. Oke, okay, baik terima kasih banyak. Nah, emang eh, pandemi COVID saat ini memaksa kita yang eh, tadinya konvensional mungkin ya Kak, bisnisnya ke arah digital. Nah, terus kemudian tadi mungkin penjelasan eh, dari kakek terkait opportunity bisnis baru mungkin bisnis di bidang kesehatan ini sedang naik naiknya ya kakek ya, karena semua orang ternyata pas lagi pandemi saat ini baru sadar mungkin ya tentang pentingnya kesehatan, tentang pentingnya menjaga kesehatan daya imun dan sebagainya. Oke, kita lanjut ya Kak ya. Ini sepertinya udah ada pertanyaan yang masuk nih Kak. Izin membantu membacakan ya Kak ya. Boleh. Oke, ini ada dari Kumas Nazik dari Visip Undip Semarang. Pertanyaannya bagaimana cara kita meyakinkan diri bahwa diri pribadi telah siap mengeksekusi ide bisnis. Boleh, silakan langsung ditanggapi Kak. Ini lebih ke konflik batin gitu ya, bikin konsepnya ya. Jadi sebenarnya gini, menurut aku kayak ketakutan dan keraguan itu pasti ada dalam mulai segala macam proyek, Gak cuma bisnis. Aku mulai channel aja yang notabene nggak ngeluarin biaya apapun, itu juga ada keraguan pasti. Cuman biasanya yang aku lakuin biar kita itu lebih siap dan lebih yakin adalah satu bikin persiapan yang matang kalau kita tipe yang overthinking kayak gitu berarti energinya ini coba dialihkan buat e, mempersiapkan ya riset misalnya atau lebih banyak belajar lagi gitu. Nah, biasanya aku arahkan energinya ke hal-hal seperti itu. Satu. Terus kedua, biar kamu lebih yakin lagi mungkin dikasih support system atau backup plan juga. Support system mulai dari kamu berpartner, jadi lebih siap nih untuk eksekusi bisnis karena kita tahu dan ada someone to rely on. Kamu ngerasa kayak ada orang untuk bersandar gitu ya. Terus ya itu sih kamu mungkin butuh backup plan kalau kamu tipe yang sebenarnya orang yang apa ya suka ada safety, tetap ada safety net gitu. Yang apa apa bikin aja backup plan kayak uh, misalnya bisnisnya jangan cuma duitnya ditaruh di satu model bisnis deh taruh di dua, kita coba langsung running dua-duanya. Nanti mana yang paling bagus, ya udah nanti kita fokus ke sana. Atau misalnya kamu juga uh, ngenawarin jasa freelance, di samping kamu eksekusi ide bisnis kamu yang lebih risky. Karena kalau freelance kan mungkin kita lebih kejual jasanya ya. Biasanya nggak terlalu banyak modal awal yang dikeluarin. Karena gue freelancer juga guys, jadi tahu. Nah, mungkin itu bisa dijadikan backup plan dan biasanya kalau kayak gitu kita jadinya lebih apa ya lebih santai gitu dalam eksekusi dan mulai bisnisnya. Itu mungkin ya, semoga menjawab. Oke, baik. Semoga menjawab ya Kak Kumas ya. Terima kasih banyak untuk tanggapannya. Tadi terkait bagaimana kesiapan ya uh, untuk mengeksekusi ide bisnis. Ide bisnis yang mantap juga harus diiringi dengan riset yang mantap juga. Kalau misalkan Kak Kumas ini termasuk uh, orang yang butuh supporting system, berarti butuh orang juga nih untuk mengeksekusi ide, untuk sharing ide, untuk agar uh, ide yang sudah ada ini lebih siap untuk dieksekusi. Baik, kita lanjut ya, Kak. Ya, ke pertanyaan selanjutnya, karena ini kayaknya banyak banget yang mulai tanya nih, Kak. Nih, Tari -tari. oke, selanjutnya ada dari Kak Putri Priscilia dari Universitas Diponegoro. Saat ini, saya mulai merintis usaha jasa desain. Mohon saran, Kak, supaya lebih semangat dalam menjalankan bisnisnya seperti apa. Oke, oke silakan jawabannya... Kak Iya, mungkin jawabannya singkat aja ya. Ini karena sebenarnya agak berkaitan, sih, kalau tipsnya sama pertanyaan pertama tadi. Jadi, untuk bikin kita tetap semangat menjalani bisnis, um, apapun sih, ya, desain, kulineri, dan lainnya adalah, "Aku sih orangnya tipe yang butuh support system banget, sih. Um, jadi, butuh partner yang memang kita bisa uh, benar-benar sharing, saling membantu menjaga lilin, ya. Jadi, kayak orang-orang itu." ya suka jaga-jaga lilin. Nah sebenarnya konsepnya sama sebenarnya punya partner. Jadi kalau misalnya lilin semangat kita nih lagi, hmm, lagi menciut, mau udah mau mau redup, udah mau mau mati, biasanya partnernya akan membantu buat support kita. Eh ayo dong, ini kayaknya ada customer baru nih. Udah nggak apa-apa kita cobain dulu aja lah, nanti tulus. Cari orang-orang yang kayak gitu bisa saling kayak melengkapi satu sama lain gitu. Jangan partnernya ini kita curhatin terus kita ajak tutup aja lah. Biasanya tutup gitu. Nah, aku sih biasanya dari support system Terus kedua ya dari diri sendiri sih Kalau misalnya kita motivasinya sudah jelas Apa, biasanya kita ya udah tutup mata aja Nggak terlalu lihat-lihat yang lain Dan kita tetap ada semangat Buat selalu bangun tidur Bikin to-do list setiap hari Dan coba bikin progres setiap harinya Buat bisnis kita gitu Simple sih, cara aku kayak gitu kayaknya Bukan menjawab ya Oke baik semoga menjawab ya Kak Putri ya Tadi tanggapan dari kakeknya bagaimana Supaya kita bisa lebih semangat gitu ya Menjalankan bisnis Tapi aku sepakat banget sama kakeknya Kalau kita punya bisnis tuh harus punya motivasi yang kuat gitu ya Kak Karena kalau misalnya kita nggak punya motivasi Kita tuh sebenarnya nggak punya supporting system gitu Nah motivasi ini tuh yang bisa mengarahkan kita Bisa menjadi bahan bakar kita gitu Untuk tetap semangat Karena kalau misalkan sebagai seorang pebisnis Tentunya kendala-kendala yang kita hadapi ini lebih banyak gitu ya di depan mungkin biasanya kita ekspektasinya bisnis hari ini besok untung gitu kan nah ternyata kalau misalnya kita punya bisnis belum tentu nih sebulan untung dalam setahun untung gitu ya jadi perlu motivasi yang kuat supaya kita tidak gampang menyerah gitu oh, oke 7. baik kak kita lanjut ya kak ke pertanyaan selanjutnya ini ada dari Kak Anugrah Dwi Cahyo dari ilmu komunikasi Universitas Semarang, bagaimana pendapat Kak Keke dalam menghadapi persaingan bisnis di masa pandemi? Oh ya, nah, kalau misalkan di masa pandemi ini, kan eh, kita melihat banyak banget, nih, Kak. Ya, bisnis-bisnis baru yang hadir, gitu ya, yang tadinya mungkin belum punya bisnis pas lagi pandemi karena mungkin WFH, jadi oh, sempat dibikin bisnis baru dan ada opportunity baru. Jadi, mungkin persaingannya jauh lebih ketat dibandingkan sebelum era pandemi. Monggo, silakan ditanggapi, Kak. Oke, okay. hmm, ini pertanyaannya yang sebenarnya cukup sulit juga ya. Gimana caranya menghadapi persaingan bisnis di masa pandemi? Nah, kalau aku lihat sih sekarang karena sekarang orang itu engage banget ke dunia virtual, jadi aktif banget di sosial media dan platform-platform yang lain. Alangkah baiknya buat kita yang pengen bisnisnya itu jadi top of mind di depan customer ya kita harus hadir di beragam platform yang dipakai sama customer kita. Jadi intinya adalah branding and promotions. Ardeki sih menurut aku um, karena ya kalau misalnya kita punya harga yang sama produk yang mirip-mirip juga ya yang membedakan kita ya apalagi kalau nggak brand dan campaign kita jadi yang membuat orang itu kalau mikir soal kaos ingatnya ya jangan jawab ini ya Erigo nanti endorse lagi gue nah misalnya ikat kaos jadi apa brand kita ya semoga ketemunya itu munculnya brand kita nah itu biasanya harus um, kita branding yang bagus karena gini. Sebenarnya pengalaman aku pas marketing kayak gini, lucunya adalah aku paham kalau setiap macam manusia itu punya jernih yang berbeda-beda untuk mengenal brand kita. Ada orang yang mungkin nonton kita di billboard, nonton kita di sosmed, belum tergerak untuk pakai kita. Tapi ngeliat influencer yang dia sayangin dan dia puja-puja ngendorse kita, dia baru mau pakai produk kita. Tapi di sisi lain ada juga orang yang dikasih promo satu kali langsung mau pakai produk kita. Nah itu kita nggak akan pernah tahu. Makanya ya kita harus rajin-rajin sih iterasi, coba lagi dan coba lagi branding preposition yang pas buat kita. Itu satu sih kalau menurut aku, jadi aktif-aktif di sosmed, terus abis itu kedua adalah speed sih, aku lihat. Sekarang itu kerasa nggak sih semuanya makin cepat dan kalau misalnya mau memenangkan persaingan, salah satu hal yang komponen yang penting itu speed sih, harus benar-benar cepat-cepat dalam arti bukan benar-benar, yaudahlah langsung posting apa nggak juga sih? Tapi speed ini juga harus dilihat-lihat timing yang pas. Misalnya kayak bulan-bulan sekarang, customer aku tuh atau di sosial media itu lagi into apa sih? bukan bukan into ini ya Rizky Bilar sama Lesti ya bukan ya tapi misalnya mereka ini bulan-bulan Oktober mungkin lagi into traveling misalnya siapa tahu karena ppkm baru turun nah kita bisa tuh adaptasi oh sekarang trennya orang-orang lagi suka traveling dan review-review video-video room tour di TikTok jadi kita bikin tuh kayak gitu nah itu elemen speed pada timing yang pas gitu sih itu juga penting zaman sekarang itu sih semoga menjawab ya ini sebenarnya jawabannya ya bisa bermacam-macam sih analisanya tergantung dari bidang bisnisnya Mas Cahil sendiri itu. Oke, baik. Semoga terjawab ya Kak Cahyo pertanyaannya bagaimana caranya bersaing atau menghadapi persaingan di era pandemi saat ini. Yang pertama tentunya tadi disampaikan kita harus punya value dari bisnis kita. Bedanya apa sih bisnis kita dengan bisnis sebelah gitu ya. Agar marketnya kita tuh juga tahu kenapa memilih bisnis kita terus kemudian melihat tren juga ya Kak ya karena pas lagi masa pandemi saat ini ternyata media marketing, media iklan itu jauh lebih banyak. Kita gitu yang sebelumnya mungkin belum ada ternyata di pas zaman pandemi saat ini tuh ada loh media marketing saat ini platform marketing atau platform untuk branding yang baru gitu nah kita juga harus mengikuti trennya seperti apa mungkin kayak tadi contoh-contohnya juga sudah disampaikan ya oleh KKK Oke, baik. Mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan dari peserta, aku sedikit penasaran nih, Kak. Kayaknya pertanyaan saya dari aku aja mungkin ya. Boleh. Kira-kira nih, dari KKK pas nge si Lokapoin, kendala yang paling dirasakan apa, Kak? Oke, okay. nah mungkin di awal itu mungkin kendalanya lebih ke tim sama biaya sih ya pastinya, karena waktu itu kan bisnisnya benar-benar dari yang awalnya konvensional istilahnya, terus abis itu menjadi startup itu pasti ada shift tiba-tiba kita butuh modal yang agak banyak, terus butuh tambahan tim yang ngerti, yang punya skill-skill tertentu di bidang teknis. Nah, kendala aku di situ, cuman sebenarnya hal dua hal ini Lucunya adalah bisa diselesaikan dengan beberapa kegiatan aja, yakni adalah dengan aktif ikut-ikut kompetisi sama seminar. Nggak nyangka sih, ternyata efeknya bisa segede itu. Pertama, ketika aku ikut kompetisi, ya, dari beberapa kompetisi dapat hadiah, dapat apa, akhirnya aku bisa dapetin nyawa lah, istilahnya buat ngelanjutin bisnis ini punya modal untuk develop produk-produknya. Terus kedua, dari kompetisi, aku bisa ketemu sama. Rival aku waktu itu musuh di kompetitor ya, eh, kompetitor kita pas di satu lomba gitu, dan ternyata mereka ini akhirnya ya propose untuk jadi partner kita di bidang teknisnya gitu. Sampai detik ini, jadi kita udah kayak hampir tiga tahunan langgeng bersama-sama yang awalnya kita adalah uh, rival di sebuah kompetisi bisnis. Jadi kendalanya ya akhirnya terselesaikan karena kita tetap aktif sih, nggak banyak excuse ya. Udahlah kita. Rajin-rajinin lah ikut kompetisi sama ikut seminar dan tiap seminar tuh aku pasti nanya di depan hall yang gede banget banyak banget orang, aku oh, pasti nanya aku sebutin nama aku siapa dan aku dari company apa dan aku datang ke sini untuk nyari partner atau nyari tambahan modal atau nyari apa itu bener-bener aku sebutin pas perkenalan diri dan pas sebelum nyampein pertanyaan gitu sampai kayak gitu sih zaman dulu. Tapi ya emang kadang hal-hal gila gitu harus dilakuin sih di awal-awal bisnis jangan gengsi-gengsi jangan malu-malu gitu. Oke baik terima kasih banyak kak keke tanggapan yang super insightful banget karena aku juga sepakat juga kalau misalkan ikut event-event Sepacam webinar seminar itu tuh membang tuh untuk mencharge energi kita gitu ya kak ya mungkin Betul. yang tadinya kita down gitu kan nah akhirnya melalui webinar kita dapat insight-insight insight baru uh, seperti ikutin webinar kali ini nih di DWA 2021. Mulus ya? Terus mungkin tadi juga dari kakeknya sempat mention juga ada kendala modal bahwa sebenarnya kalau permasalahan modal itu eh, sekarang ini ya dapat kita temukan gitu permodalan-permodalan bisnis mulai dari mungkin pemerintah kemudian perusahaan-perusahaan swasta ataupun universitas biasanya banyak menyediakan program-program pendanaan untuk wirausaha. Jadi untuk teman-teman juga jangan pesimis kalau semisal ada ada ide bisnis tapi terkendala modal, gitu ya, kakek ya. Iya, yes, betul. Oke, okay, baik. Ini sepertinya ada pertanyaan lagi nih, kak. Ada dari Kak Rifki Haryo dari Sekolah Vokasi Undip. Mindset seperti apa yang menjadikan kita seorang pengusaha muda agar menjadi sukses? Oke, okay, silakan mulai ditanggapi, kakek. Hmm, oke. Okay. Sebenarnya ada banyak banget ya, cuman. Uh, kalau aku sendiri, itu hmm, satu mindset. Ini sih mungkin kayak mau menanamkan kebaikan, loh. Ini apa ya? Ini tips untuk masuk surga, atau apa nih? Nah, ini lebih ke gini sih implementasinya. Jadi, uh, biasanya itu ketika kita, apalagi baru banget mulai, ya, kita kan butuh untuk masuk ke industri dan ekosistem bisnis di kota itu. Nah, di awal itu mindset yang menurut aku penting adalah ya udah kita nating tulus kita ya udah kasih kebaikan ke orang lain um, walaupun nanti ternyata networkingnya tidak terbangun dari situ dari kita bantu bantu mereka atau ternyata alhamdulillah kita bisa dapat project dari situ entah satu tahun lagi entah lima tahun lagi ya udah nggak apa-apa gitu uh, berbuat baik aja sama orang lain sama customer kita sama teman-teman kita sama vendors kita itu sih karena Beda sama kerja, ya. Kalau di bisnis itu, kita kayak faktor X-nya itu banyak banget. Makanya, kadang kita nggak bisa gerak sendiri. Kita butuh juga nanti, pasti suatu hari nanti, bantuan dari orang lain, makanya kita mengawali dengan membantu orang lain dulu. Jadi, kayak menanam, dan semoga kita bisa menuai hasilnya di masa depan. Gitu itu sih, satu terus, kedua, mindset growth mindset yang aku sebutin tadi, sih, mungkin ya. Jadi, mindset growth mindset. Jadi jangan mikir kayak oh aku nggak ahli marketing ya udah berarti gue nggak ahli marketing gitu. Karena marketing itu adalah salah satu ilmu yang sensibel banget yang teman-teman bisa belajar gitu dan banyak banget resourcenya di sosial media, misal di YouTube aku juga ada. Jadi jangan punya fix mindset tapi terus belajar punya growth mindset dan jangan malu sih kalau misalnya ternyata gagal ya anggap aja kayak belajar dan coba lagi gitu. Oke okay, baik terima kasih banyak semoga terjawab ya Kak Haryo, ya atas pertanyaan yang sudah tadi disampaikan. Jadi untuk mindset sebagai seorang entrepreneur tentunya harus menjadi seorang apa ya yang selalu belajar gitu ya terus menerus terus kemudian mungkin eh, apa ya mencari ekosistem yang dapat mensupport eh, apa nama tujuan tujuannya ide bisnisnya kemudian visi misinya juga ya Kak Kek ya. Betul, betul. Oke, ini sepertinya belum ada pertanyaan lagi nih. Jadi kayaknya giliran aku lagi nih, kayak Yang mau nanya nih sama Kak ini. Uh, kan Kak ini seorang konten kreator uh, dan YouTuber gitu ya, Kak. Mungkin boleh dong diceritakan Kak dulu pertama kali nih bikin uh, apa namanya konten pertama kali idenya itu sebenarnya dari mana sih? Kenapa tercetus tiba-tiba pengen nih konten di YouTube gitu? Silakan okay. Kak <laughs> Nah, mungkin nanti teman-teman kalau yang ada yang pengen bikin atau ngebangun personal brand di sosmed, mungkin ini caranya bisa dipakai sih. Jadi, sebenarnya cara yang aku pakai itu jernihnya benar-benar sama kayak yang aku taruh di slide PPT tadi ya, dalam membangun bisnis, looping yang bulat itu. Nah, sebenarnya sama, exactly strateginya sama seperti itu. Jadi, awalnya itu um, aku emang motivasinya udah aku pengen mendokumentasikan apa yang aku tahu dan pernah alamin biar kalau misalnya aku butuh aku bisa look back lagi atau kalau menurut orang itu bermanfaat ya udah gitu kadang yang menurut kita receh mungkin bagi orang lain bisa jadi insightful ya udah aku taruh aja di situ dan waktu naro konten di channel itu belum ada kepikiran mau bikin bener-bener bikin apa ya aku cuma bikin berdasarkan apa yang aku suka dan apa yang aku bisa jadi pilihannya antara dua itu dan waktu itu ada tiga macam konten yang aku bikin. Ada bidang edukasi, kayak bikin kampus tour, review jurusan dan lain-lain. Terus kedua ada vlog kayak keseharian gitu-gitu, liburan. Terus habis itu ketiga sama konten-konten bisnis gitu. Jadi ngobrolin gimana cara bikin bisnis, marketing dan lain-lain. Lama-lama-lama itu kayak semacam prototipe aku sih sebenarnya masing-masing aku taruh dua video, dua video, dua video. Jadi udah ada di awal udah ada lumayan konten buat nyari data dan aku lihat nih setelah beberapa bulan hmm, ternyata orang-orang tuh sukanya aku ngobrolin soal edukasi ya mungkin karena aku udah lulus gitu jadi orang jadinya menurut orang aku lebih qualified gitu tapi orang ternyata nggak terlalu banyak yang mau nonton konten bisnis gue sama konten vlog gue apalagi yang ngapain nonton aku siapa aku gitu jadi ya udah nggak apa-apa gitu setelah dari situ karena aku udah tahu datanya seperti itu ya udah aku kayak terusin aja aku kasih makan tuh ya orang-orang untuk konten-konten edukasi lama setahun akhirnya aduh aku sebenarnya nggak terlalu into konten edukasi karena aku udah lulus kuliah anyway gitu pengennya konten-konten bisnis akhirnya aku mulai sisipin tuh pas sudah punya audiens aku sisipin konten-konten bisnis lanjut 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 aku sisipin konten-konten vlog sama finance sama personal development lah sekarang yang aku lagi into banget juga itu aku juga pelan-pelan sisipkan 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 jadi ya emang kayak looping sih iterasi terus bukan berarti kayak di awal aku udah nemu nih formulanya konten edukasi tapi aku udah kebayang sih kalau misalnya aku terus-terusan bahas soal perkuliahan mungkin channelnya nggak akan segrowing sekarang gitu jadi akhirnya ya udah aku di sini tuh sebenarnya kreator itu ini sih seninya adalah menyeimbangkan antara idealisme konten yang kita pengenin dengan kebutuhan dan kepengenan market itu tetap harus sinkron sih dan harus ketemu sih gimana caranya gitu. Sekarang kan lagi orang-orang tuh lagi into finance banget ya. Kita teman-teman juga salah satunya orang-orang anak muda yang eh walaupun masih kuliah tapi pikirannya itu udah kecuan -cuan, cuan gitu. Udah pengen langsung magang, udah pengen langsung freelance, udah pengen langsung bisnis. Which is good sih nggak apa-apa dan dari situ kita juga jadinya ada demand nih untuk belajar gimana sih skill-skill yang dibutuhin untuk mencari uang dan gimana cara mengatur uang itu sendiri. Nah, akhirnya disitulah kami para creator datang memenuhi kebutuhan Anda. Gitu. Basically bikin uh, konten tuh sama kayak bikin bisnis sih, Kak. Gitu sih. Oke, okay, baik. Terima kasih banyak, Kak Keke, terkait jawabannya tadi yang sudah disampaikan. Jadi, melihat adanya opportunity untuk menjadi seorang content creator, terus melihat tren-tren yang ada ya, kira-kira nih orang-orang suka dengerin apa nih, gitu, kebutuhan dari marketnya apa nih. Biar ngomong-ngomong terkait finansial, nih, aku udah nonton dong vlognya Kak Keke yang sama Kak Sarah. Karena aku Wee. emang lagi suka banget ya dengerin tentang literasi finansial. Jadi, kayak tiba-tiba nemu, eh, ternyata Kak Keke nih agak sama Kak Sarah. Gitu. Oke, okay, baik, Kak, kita lagi lanjut ya ke pertanyaan terakhir nih kayaknya nih dari kak Anissa Safia, menurut kak ini nih jenis bidang apa yang dapat dilakukan mahasiswa agar tidak mengganggu waktu kuliah? Oke boleh disampaikan kata tanggapannya kak. Oke, okay. nah kalau menurut aku, udah ini related sama aku sih. Jadi ini aku menjawab berdasarkan pengalaman ya. Waktu kuliah tuh aku running beberapa bisnis dan alhamdulillah tidak mengganggu bidang e, mengganggu kuliah, alhamdulillah IPK masih stabil segitu. E, jadi, aku sih beberapa ide bisnisnya adalah, pokoknya prinsipnya aku pengen berbisnis yang hmm, masih berkaitan sama kegiatan aku ketika kuliah atau kegiatan aku berorganisasi. Mm. Nah, waktu aku berorganisasi, aku tuh selalu dimasukin ke divisi Danus, ya yang nyari-nyari duit itu adalah uh, yang aku lakukan. Nah, di situ bisnis yang aku lakukan ya udah karena aku div divisi Danus, ya udah aku jadi aja waktu itu idenya adalah makelar untuk bikin-bikin kaos dan jaket himpunan itu loh, tahu kan? Ya, bikin-bikin itu lumayan banget loh itu. Untungnya waktu itu dan aksesnya nggak kayak zaman sekarang. Dulu tuh susah nyari-nyari vendor apa, aku yang kayak menfasilitasi. menfasilitasi. Ya udah guys, bikinnya lewat aku aja gitu bikinnya itu sih dari situ aku dapat duit jajan lumayan banyak terus menurut aku it, jadi itu nggak mengganggu kuliah terus kedua waktu itu sempat bikin kayak freelance freelance apa ya jasa jasa uh, so soal ngedit-ngedit video yang kayak begitu itu juga bisa banget gitu nggak uh, mengganggu kuliah karena ya waktunya sebenarnya bisa banget diatur dan skillnya pun sebenarnya pakai skill yang udah kita punya aku juga lihat banyak orang yang bisnis ngajar-ngajar gitu itu juga bisa banget karena related itu tadi konsepnya masih berkaitan sama kewajiban kita kuliah. Kamu jurusan matematika, ngajar matematika, ya anggap aja itu kayak KKN kamu gitu ya. Jadi belajar untuk beneran ngajar. Terus waktu itu yang ketiga aku juga bisnis kuliner. Nah kuliner ini menurut aku cukup Uh, quote and gampang ya, untuk di startnya gampang, ditutupnya pun juga gampang. Jadi menurut aku tingkat stresnya tidak mengganggu uh, kerjaan kuliah. Biasanya kuliah kan kayak sampai sore gitu, nah malam tuh aku baru ngurusin bisnis aku sama subuh subuh biasanya pagi pagi banget aku udah mulai ngurusin uh, bisnis kulinernya dan nggak mengganggu sih waktu itu. Cuman agak kurang tidurnya sedikit gitu. Tapi prinsip aku sih gini, misalnya kamu takut kayak mengganggu um, kuliah. Sebenarnya gini sih, aku tuh dari dulu ada salah satu ketua BEM aku waktu aku tingkat satu bilang gini. Jadi cara dia bisa jadi ketua BEM dan dia bisa ngerjain ini itu, dia itu ketika datang kelas, dia itu benar-benar 100% di kelas. Jadi dia tipe itu bukan yang kayak belajar lagi di lain waktu, tapi dia ya udah kalau 100% di kelas ya udah belajarnya di situ doang. Setelah itu ya organisasi ya organisasi 100%. Gitu. Jadi mengatur waktunya itu benar-benar dia itu bukan anak multitasking tapi dia itu benar-benar fokus gitu. Nah, itu sih yang dulu aku terapin e, sampai sekarang juga sih karena kebetulan aku juga ngerjain beberapa hal. Jadi ketika ngedit ya udah aku ngedit gitu. nggak bisa pikirin yang lain, nggak akan balas WhatsApp sampai per 30 menit. Contoh-contohnya kayak begitu. Ini pasti bisa kok semangat. Oke okay, baik terima kasih semoga terjawab ya tadi pertanyaan dari Kak Anis. Jadi banyak banget nih bisnis-bisnis yang dilakukan agar tidak mengganggu waktu kuliah bisa disesuaikan ya dengan uh, linier gitu dengan jurusan kemudian organisasi sebenarnya kalau peluang-peluangnya itu kita bisa lihat dari kebutuhan-kebutuhan sekitar kita ya Kak Kek ya. Oke. Okay. Baik, terima kasih banyak tadi pertanyaannya Kak sekaligus menutup acara diskusi di sesi pertama webinar DWA 2021. Baik, sebelumnya terima kasih sekali lagi kepada Kak atas kesempatannya ya pada pagi hari ini sudah sharing bersama teman-teman peserta dari webinar di Pondogoro University Entrepreneur Award 2021 pada pagi hari ini. Mungkin sekali lagi boleh diberikan tangan virtual kepada Kak atas sharingnya yang sangat-sangat luar biasa. Baik, eh, saya selaku moderator mohon undur diri. Izin pamit Kak juga untuk mohon undur diri di sesi 1 di webinar di Ponegro University Entrepreneur Award 2021. Saya Rica Malia, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, thank you Kak Richa Malia yang telah memandu sesi webinar kita di sesi pertama tadi. Ya yes, selanjutnya kami akan memberikan e-plakat untuk pembicara dan moderator sesi webinar pertama. E-plakat yang pertama akan diberikan kepada Kakak Kek Genio sebagai co-founder dan CMD of Lokapoint. Point. Baik, selanjutnya kami berikan e-plakat untuk moderator kita, yaitu Karica Amalia. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada pembicara dan moderator kita pada webinar sesi pertama kali ini. Yes, gimana nih, Jak? Keren banget gak sih? materi dari kakak Genio tadi. Ya, keren banget dong pastinya. Yes, karena tadi juga aku sempat nge-highlight banget, kita tuh sebagai wirausahawan itu ya, itu kita gak cukup untuk mengetahui motivasi aja, tapi kita harus stick to that gitu loh. Iya, bener banget. Nah, ini sebenarnya relate banget nih dengan jurusan aku sebenarnya, oh, iya, ya, gitu. administrasi bisnis. Jadi, jadi aku tadi kayak uh, kuliah gitu, tadi lagi kayak <laughs> gila gitu, gitu SKS ya berapa SKS tadi? Enggak tahu <laughs> gitu ya. Tadi juga kita bahas uh, BMC juga di situ yes. tentang prototyping juga yes. gitu kan. Jadi materinya memang keren-keren banget sih. Iya, yeah. gitu. bener banget. Tadi juga sempat di-mention lima tahap. Pas pada inget gak tahap-tahapnya apa aja? Ingat gak? <laughs> apa, tuh, apa tuh, tahap tuh tahap-tahapnya um, tuh? aku juga kurang lupa, eh, kurang lupa, kurang inget. Tapi mungkin ada visualisasi tahap pertama. Ini yang pesertanya mungkin kalau ada yang salah bisa benerin di kolom chat ya. Um, ada visualisasi, terus ada prototyping yang dibilang tadi Terus aku yep. sempat tanya si reja juga, eh si reja, si Virza, si Reza. Waduh <laughs> Tak orang si Virza juga, um, apa sih artinya, artinya prototyping itu? Nah, pro di prototyping itu kayak kita misalkan uh, dalam bisnis gitu ya kan, kita ada suatu produk tuh. Nah, hmm. tapi dengan perkembangan zaman, banyaknya hal-hal yang, hal yang berkembang, kita juga harus mengembangkan produk-produk kita untuk eh uh, menciptakan suatu hal inovasi baru tuh oh, di, okay. di produk kita. Jadi kayak ada reprototyping gitu, menciptakan. Oh, Ya, kayak gitu intinya. Oke, okay, re reprototyping <laughs> tuh kalau nggak salah tuh tahap kelima deh, ya nggak sih? Iya, Abis kita dapat feedback dari um, uh, apa Customer kita, ya, wah gila gitu. ini belajar banget sih kita. Ya, benar. Uh, okay. dan tadi juga kita sempat di mention juga tentang bukunya, bukunya tuh zero to one itu aku okay. sempat baca juga, itu tuh buku keren banget ya. jadi hmm. itu um, tell us how to innovate gitu, ketika kita berinovasi hmm. kita menciptakan dari nol ke satu. Okay. ketika kita apa melakukan hal yang telah dilakukan orang uh. kita dari satu ke dua ketiga gitu loh jadi nggak okay. dari nol ke, enggak zero tuan okay. kayak gitu jadi, bukunya juga karena banget yes, ya harus pastinya harus dibaca ya uh, uh, oke okay. okay. nah selanjutnya kita akan ada webinar sesi kedua nih kita nggak sampai di situ aja keseruan kita kita bakal ada webinar sesi kedua nah um, kita di webinar yang kedua ini udah tahu siapa juga ya pembicara kita dan kita sebentar lagi akan mengenalkan moderator kita. Tapi sebelum itu kita akan membacakan pihak-pihak yang mendukung kita. Oke, okay, well, well, well. Jadi acara kita ini akan... Uh, makasih banyak uh, kepada seluruh pihak-pihak yang mensupport acara kita. Kepada sponsor terutama yaitu ada G-Media, Oti Fried Chicken, kemudian ada heterospace kemudian Impala Network, kemudian Digibook, Teko Deko, uh, Indo Premier, JNE, dan Bayu gitu. Nah, kemudian ada media partner juga ya? Yes, gak sampai di situ. Ada media partnernya juga. Ada awal.id, Radio 93,4 FM, Event Semarang, Galeri Wisata, Jeng Jeng, Kabarsemarang.com, Sonora Semarang 98,9 FM, Radio J102,8 FM, Metro Jateng.com, Good People Semarang, Pusat Informasi Publik PIP Kota Semarang, Tribun Jateng, Up Radio 98,5 FM, mediaini.com, nayantaka.id, Pin Semar, Ermol Jateng, SS 105,2 FM. Oke, ada tapi ada lagi, ada lagi, ada banyak lagi nih. Ada suaramerdeka.com, ada zonapasar.com, acara mahasiswa HMPSM PSDK Urembang kemudian ada Event Kampus LPM Manunggal ayo Semarang.com kemudian ada Info Mahasiswa Indonesia Event Kampus Kita Mahasiswa kemudian ada Kita Mahasiswa Indonesia Info Semarang Radio kemudian ada Radio Idola 92,6 FM kemudian Mading Event Sunday Magazine Point Kampus dan Transmania Oke, banyak banget ya ternyata ya, ya yang mendukung banget, acara dong. kita ini ya. Nah, tapi teman-teman sebelum kita lanjut ke webinar kedua, um, yang bagi yang belum mengisi link absensi bisa banget isi link absensinya ada di kolom chat teman-teman bisa langsung klik aja terus absen, oke? Okay? Oke, nah tapi kita mau menyambut dulu nih. Ah, siapa tuh? Ada orang-orang yang terhormat yang terhormat. hadir di webinar kita kali okay, ini. Oke, nah, siapa tuh? Jadi. Utomo S.A.M.A. PhD, kemudian selamat datang kepada Bapak Wakil Direktur Akademik ada Bapak Nusa Wantoro Dwi Warno SHMH. kemudian kepada Bapak Wakil Direktur Akademik kepada Bapak Dr. Eng Agus Setiawan MSI kemudian kepada Bapak Ketua KKIB Undip kepada Bapak Idris S.A.S.I, kemudian ada tim juga dari uh, tim kewirasan Undip Selamat datang kepada Bapak Fahmi Arifan, STMRG. Kemudian kepada Bapak Nuryanto Sarjana Gizi, Magister Gizi. Kemudian ada Ibu Narulita Sonti, STMRG. Dan yang terhormat juga kepada Ketua BM Undip, Muhammad Kori Firdaus. Selamat datang kepada Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang. Selamat datang di acara kita ya, karena um, kita bakal move ke acara yang kedua. Kita hmm. bakal mengenalkan Moderator kita dulu nih kali ini. Oke, moderator kita pastinya keren banget ya yang, yang kedua ini. Keren banget. <laughs> keren banget gitu. Nah, jadi tuh? Nah, kita lihat CV-nya ya teman-teman ya. Nah, Kafia ini pernah mengikuti beberapa pelatihan kepemimpinan. Salah satunya adalah LKMMTM, latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat menengah di LLDikti, wilayah 6, Jawa Tengah pada tahun 2020. Yes, dan nggak cuma sampai di situ, beliau juga mendapatkan beberapa awards. Yang pertama adalah menjadi peserta terbaik kelima di LKMMD Dasar FISIP tahun 2019, kemudian menjadi runner-up female futsal, anak futsal kan, nah, Ini, wah keren banget ya, cewek-cewek futsal, jarang banget kan, Ja? Iya, benar Iya, beliau menjadi runner up female futsal di Liga Malam Jumat Fisip. Oke, nah selanjutnya, untuk di dunia organisasi, Kafe ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Diponegoro pada periode 2020 hingga 2021 nih teman-teman. Nah juga menjabat sebagai Kepala Divisi Pendidikan dan Keilmuan di Generasi Muda Forum Kerukunan Umat Beragama Nema FKUB Provinsi Jawa Tengah periode 2021 hingga 2024. Dan cuma sampai di situ organisasinya sekarang kita masuk ke akademiknya. Oke, okay. okay, beliau juga Akhirnya, um, Pernah menjadi bener -bener asisten bener -bener. penelitian dosa, Salah satu dosen hmm, nih Di PC yeah. Oke, okay. keren banget ya Jadi secara Lalu. akademik dan non-akademik juga keren Lalu banget nih, yes. Nah, jadi Kak Ini juga memiliki Beberapa pengalaman kepanitiaan Lalu. nih teman-teman Salah satunya adalah Panitia di Seminar Nasional School of Influencer uh, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada tahun 2019 Wow, banyak banget ya. Tapi ini terakhir deh janji ya. Ini udah banyak yeah. banget ya, soalnya ya. keren banget nih model kita kali ini. Uh, yang terakhir ini adalah pengalaman di bidang internship nih, karena beliau pernah magang atau internship di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang pada tahun 2021. Oke, okay. ini kayaknya kita coba ngobrol-ngobrol dikit kali ya sama uh, Kavya dulu ya kali ya. Oke, okay. oke. Halo Kafia. Halo, selamat pagi, Firza dan juga Nadia. Oke, Kak Fia, apa kabarnya nih Kafia? Baik, puji Tuhan luar biasa hari ini. Firza sama Nadia gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. <laughs> Alhamdulillah. Okay. capek gak nih jadi MC atau waduh. udah mulai sambat sambat dikit Enggak ya? Waduh, waduh, waduh. Semangat ya semangat. Tusuk tusuk semangat enggak. Uh, aduh, semangat. Lagi semangat ya kita. Yeah. Okay. Enggak deh, semangat dong. <laughs> iya. Orang ini keren banget. webinarnya Iya benar banget. Nih pembicara iya. setelah ini, aduh, yang ditunggu-tunggu kali ya. Yes, ada sneak peek nggak sih kak dari kita ngapain aja sih nanti kita bakal ngomongin apa aja di iya, webinar ya. kedua kita? Oke, okay. sesuai dengan tema kali ini nih, Set Your Future. To be the next creative planner, jadi kita bakal menghadirkan pembicara dari narasumber kita yang kedua ini yang sangat amat luar biasa dari Menteri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Maju Republik Indonesia tahun 2021 ini gitu. Oh, udah tahu lah ya siapa namanya lah ya. ya udah Jisil tahu dong. Ya? <laughs> Disebut gak ya? Kayaknya udah pada kebayang deh kayak iya. otaknya siapa. Wah emang Bapak kita satu ini ya hmm. itu. Prestasinya dan menjadi inspirasi banget gak sih bagi iya, anak muda-anak muda sekarang? Dan salah satu menteri yang inspirasional buat anak muda yang masih berjiwa muda nih sampai sekarang. Mm -hmm. ini. Iya, bener bener setuju. Banget. Buat Kak Fia sendiri, pernah ada pengalaman bisnis gak sih, Kak? Kalau aku dulu pernah sih, kecil-kecil gitu, hmm. ngelola online shop gitu-gitu. Ah. Tapi uh, seiring perkembangan zaman tuh kayak jadi gak bisa ngelola diri gitu loh jadi mandek sendiri nih usahanya nah aku juga aku sendiri juga pengen cari insight pengen dapet uh, pengalaman baru dari ikut uh, webinar ini meskipun aku jadi moderator tapi aku juga tetap harus dapet nih kira-kira apa ya insight baru dari pak narasumber kita yang kedua ini gitu oke Bener banget sih kita tadi juga nyatet dari tadi ya, ya. bicara kakeknya juga kita wah Penasaran banget iya. gitu kan. Aku juga sekalian kuliah lagi sih Kak, sebenarnya. <laughs> ini ya hari ini kuliah kamu ya, ya, kuliah, hari aku, aku, ya. Aku, ya. kuliah hari ya. Kuliah Bisnis ya. Iya, kak. Gitu. Jadi emang serasa belajar lagi gitu ya, ulang materi di kelas juga. Tapi ini bakal insightful banget uh, materi yang setelah ini dan kayaknya teman-teman juga pada nggak sabar lagi ya nih. untuk melihat materi selanjutnya. Iya. Nah, uh, mungkin kita masih ngobrol-ngobrol dikit nih sama Tavia. Ya. Oke, okay, tanya apa lagi Rija? Oh, Nah, penasaran eh. apa sih? Mungkin aku, uh, ini Kaffiyah udah banyak nih kegiatannya kan, ngelakuin ini itu di organisasi, di uh, kuliah dan segala macamnya. Nah, mungkin dari Kaffiyah sendiri ada rencana buka bisnis nggak sih kak di masa depan kayak gitu? Hmm, pengen banget sih sebenarnya, karena Uh, sekarang ini kan kondisi lagi pandemi terus yang kedua sudah era digitalisasi nih harusnya kita bisa jadi pribadi yang inovatif dan yang kreatif gitu kan nah terus nggak uh, mungkin dong mengandalkan diri sendiri ketika besok ketika nanti uh, misalnya join perusahaan atau gimana gitu kan kita harus bisa berdikari gitu nah terus uh, gimana sih caranya buat bisa bangun usaha nah kita mulai dari sekarang sih untuk belajar untuk bisa jadi uh, pribadi yang mandiri untuk berusaha gitu aku agak beribet ya ngomongnya Ya, maaf ya teman-teman ya aku masih newbie soalnya soal bisnis bisnisan gitu tapi nih kak kan kak um, melihat jawaban kak Fia tadi ya hmm. kan sebagai wah KBM juga nih wah KBM undip ya tahun ini nah um, menurut menurut Kavia sendiri tuh apa sih kak pentingnya kita untuk belajar entrepreneur sebagai anak muda oke okay belajar entrepreneur. Kalau menurut aku ya, kuliah itu nggak cuma tentang akademisi, tapi tentang bagaimana kita bisa berproses, bertemu dengan orang-orang baru, dan juga kita punya pengalaman baru nih di kuliah. Jadi nggak cuma dari akademis, dari mata kuliah yang kita dapetin, tapi kita juga dapat pengalaman-pengalaman hidup yang bisa kita olah ke depannya, kayak gitu. Nah, dengan mengikuti webinar-webinar seperti ini nih, atau dapat insight, dari, insight baru dari orang baru, kita bisa kemudian belajar, oh, besok aku harus seperti ini nih, aku harus bisa lebih berada adaptasi untuk menghadapi dunia yang semakin kompetitif nih ke depannya hmm, gitu. Benar okay. banget. dunia semakin kompetitif ke depannya ya, ya. Apalagi semuanya di era digital sekarang harus kita digitalisasi semua gitu ya. Iya, yeah, kan? tapi lihat-lihat dari kata-kata dunia ini sangat kompetitif ke depannya itu itu kadang ngelit kita ke pikiran wah kita harus individual nih, kita harus menang nih. Padahal kita harus berkolaborasi. Benar, Betul ya? banget. benar banget. Setuju sama Nadia. Ya. Apalagi eh, gue anak muda kan sih, wah gue harus menang, gue harus yeah. menang, gitu. Jadi sebenarnya dengan kita berkolaborasi, kita bahkan lebih bagus gitu kan, lebih beneran lagi nanti. Bener banget. Nah, menurut kamu sendiri, kamu bis kan administrasi bisnis. nih. Aduh, ini kayak, kayak di tes gitu ya. Iya, di tes dulu dong. Okay, okay, okay. Nah, menurut kamu tuh um, pentingnya belajar bisnis bagi anak muda tuh apa? Dan kamu kenapa masuk ke administrasi bisnis? Mungkin ada salah satu motivasi? Oke, okay. nah mungkin menurut aku sendiri, um, aku milih bisnis karena bisnis merupakan sebuah profesi. Yang ya? memang gak ada matinya gitu Kita oh, sampai tua pun bisa ngelakuin bisnis Kayak gitu kan Nah jadi uh, Makanya aku uh, terjun ke uh, bisnis Kayak gitu hmm. Mendalami lagi nih Bisnis-bisnis gitu ya kan Apa aja sih komponennya Apa saja sih faktor-faktor Yang -faktor mempengaruhi bisnis tersebut Kayak gitu Nah alasan juga Kenapa ada susah bisnis Karena uh, saya pengen kerja di perusahaan dulu oh, uh, um, per Modal perusahaan dulu kan kita ngomongin Modal dulu gitu ya kan nah, Mungkin nanti Uh, baru kita uh, buka bisnis lagi kayak gitu Oke okay. uh, mungkin selanjutnya uh, ada sambutan oleh Bapak Wakil Rektor 3 untuk menyambut uh, Menteri kita bisa kedua kita uh, kepada Bapak Wakil Rektor di Persilakan. baik terima kasih Mas uh, luar biasa acaranya uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh uh, Pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat, Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Serdeko Uno, yang atas nama pimpinan Universitas Nogoro yang pada hari ini diwakili oleh saya sebagai Wakil Rektor Bidang Komunikasi dan Bisnis, mengucapkan selamat datang sekaligus penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri, atas komitmen dan juga eh, apa ya kesediaan waktunya untuk membina anak-anak kami di UDIP ini yang tentunya semangatnya masih luar biasa sampai dengan hari ini dan UDIP juga eh, menyambut program kampus merdeka merdeka belajar ini dengan terus banyak mengembangkan eh, apa ya media-media bagi teman-teman mahasiswa dan mendorong teman-teman. Bem, ya, okay. yeah. baik teman-teman eh, Bem untuk bisa eh, terus berkarya seperti ini. Sekali lagi selamat datang dan eh, atas nama pimpinan Universitas Dukungoro mengaturkan rasa terima kasih yang sedalam dalamnya Saya kira demikian, Mbak dan Mas baik terima kasih bapak Tomo untuk sambutan dan juga um, semangat paginya untuk hari ini dan juga untuk menyambut pak sandi ya bapak ya terima kasih bapak bagaimana bapak kabarnya sehat alhamdulillah baik, baik pak baik ya baik. Baik, ini juga ini bapak sedang di mematian. kantor atau sedang di rumah bapak atau sedang berkunjung uh, di apa hari ini ya ini sedang kami saya sedang berkunjung juga ke tempat-tempat uh, apa ya undip yang farm Mungkin kalau nanti lihat sempatlah lihat Instagramnya Undip yang Telu Awur misalkan gitu ya. Wah, nah, boleh, kami bapak. nah itu nanti saya ajak teman-teman BEM juga ke sana nih. Nanti boleh, suatu bapak? saat biar berkunjung di kampus Temu Telu Awur sana, nanti lihat di Instagram itu yang sedang diciptakan. Nah, saya juga dengan teman-teman eh -teman, uh, apa? tim dari Undip mendorong teman-teman mahasiswa untuk gabung juga untuk project based uh, intensif gitu ya, project based intensif di sana. Ya, siap kita bapak. kasih fasilitas lah untuk ini ya gitu ya selamat sukses semuanya oke terima kasih bapak atas kehadiran ya. dan sambutannya selamat melanjutkan ya. aktivitas kembali ya, bapak. ya terima kasih semuanya ya, selalu sukses selalu oke. Ya. oke terima kasih kepada mc yang sudah mempersilahkan saya untuk memimpin uh, acara Webinar pada selanjutnya, sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Selamat datang dan selamat siang kepada teman-teman yang harus sudah hadir pada acara di Ponegoro University Entrepreneur Award 2021 di acara sesi kedua kali ini sebelumnya tak kenal maka tak sayang maka sebelum maka sebelum kita sayang nih kita kenalan dulu nih oke okay, perkenalkan nama saya Maria Francisca Octavian Greni biasa dipanggil Via aja teman-teman yang akan memod memoderatori pada acara sesi kedua bersama narasumber hebat kita yang kedua nih mungkin teman-teman udah pada tahu ya udah pada nebak nih ini siapa ya yang bakal mengisi sesi kedua kali ini oke okay. Sebelumnya telah hadir bersama kita Bapak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabinet Indonesia Maju Republik Indonesia periode 2021. Silakan Bapak, apakah sudah mendengar suara saya? Sudah bergabung bersama kami Bapak? Halo Pak Sandi, selamat pagi Pak Sandi. Oke, okay. sepertinya sambil kita menunggu Bapak Sandi untuk bergabung, dan on cam kita sedikit review nih, teman-teman, tentang materi dan juga pembicaraan tentang hari ini yang akan kita bahas bersama-sama di webinar kali ini. Oke, okay. teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 telah mengubah banyak hal dalam hidup kita, terutama untuk... Sektor-sektor tertentu dan sektor-sektor vital, semua dipaksa untuk dapat beradaptasi dengan media sosial dan media daring dengan tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi, dimulai dari pendidikan, pekerjaan, bahkan hingga berbisnis. Kita terpaksa untuk melaksanakannya secara daring. Nah, yang menjadi concern pembahasan kita pada hari ini adalah bagaimana ya, upaya kita sebagai seorang entrepreneur untuk mampu mengadaptasikan bisnis kita ke arah perubahan yang terjadi terlebih untuk mampu mengarahkan bisnis ke arah industri kreatif yang berbasis teknologi nah pada kesempatan kita kali ini, kita kedatangan tamu agung nih teman-teman. Kita kedatangan narasumber hebat kita yang kedua, yakni Bapak Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Kabinet Indonesia Maju yang akan sharing-sharing dan berbagi pengalaman bersama kita tentang dunia bisnis dan kreatifpreneur. Nah, sebelumnya nih, uh, saya ingin membacakan sedikit tentang kilas balik dari Pak Sandi. Bapak Sandiaga Uno ini selain di dunia politik juga besar namanya dan juga aktif berpartisipasi dalam pembangunan Republik Indonesia. Bapak ini juga sempat menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta dan saat ini menjabat sebagai Menteri Pariwisata Pari dan Ekonomi Kreatif. Selain berkecimpung dalam dunia perpolitikan, beliau juga dulu berkecimpung di dalam dunia perusahaan atau berbisnis, teman-teman. Nah, Pak Sandiaga Uno ini mendirikan perusahaan investasi bernama PT Saratoga Investama Sedaya yang didirikan pada tahun 1997. PT Saratoga Investama Sedaya ini masih bertahan loh teman-teman sampai saat ini, keren banget gak sih? Oke. Uh, untuk kreatif planner dan sebagainya, nanti mungkin kita bisa mendengarkan Pak Sandi untuk bersharing-sharing gitu ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah punya gambaran nih, atau mungkin udah punya pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan uh, dari sekarang nih. Aku pengen banget nih nanya tentang kayak gini sama Pak Sandi. Mungkin bisa di-spill-spill, atau mungkin teman-teman bisa sharing-sharing ke kami. Apa sih uh, insight yang teman-teman punya sebelum mengikuti ini? Kita sedikit uh, pretest ya mungkin teman-teman ya. Mungkin ada di sini, sudah bergabung teman-teman. Oke, okay. gimana nih, teman-teman, tentang kreatif planner, Apakah udah punya gambaran tentang apa sih sebenarnya bisnis kreatif, terutama nih di pandemi COVID-19 saat ini, yang ya mungkin ini sedikit melanda ya teman-teman untuk grafiknya, tapi kita nggak tahu nih kira-kira kapan ya pandemi ini ber berakhir gitu, kita bisa berkegiatan lagi seperti itu. Mungkin teman-teman panitia bisa bantu untuk membacakan pertanyaan nih dari teman-teman peserta. ada nggak sih yang udah punya gambaran tentang kreatifpreneur sembari kita menunggu Pak Sandi untuk hadir bersama kita ya teman-teman semua jangan bosan-bosan dan jangan uh, up, berpaling dulu nih kita masih di sini bareng-bareng. Oke mungkin dari teman-teman panitia bisa bantu. Oke kayaknya ini bentar lagi MC-nya bakal gabung nih untuk membersamai kita untuk bincang-bincang uh, tentang creativepreneur gitu seru banget nih kayaknya nih tentang creativepreneur ini apa sih sebenarnya oke okay. okay, okay. lagi sama kita nih ya yeah. lagi sama kita <laughs> nah karena nunggu Pak Sandinya ya ya maklum aja ya teman-teman semua ya um, Bapak Sandi kan mungkin sedikit sibuk bukan sedikit ya sangat sangat sibuk malah iya ya, mungkin kita tadi menyambung um, pertanyaan Kavia sebenarnya udah ada bayangan belum sih terhadap apa sih kreatifpreneur itu kita kan udah bahas nih di sesi, di sesi pertama uh. apa sih sebenarnya kreatifpreneur itu Mungkin ada yang mau nih di kolom chat. Boleh sharing-sharing ya Nadia iya, ya. Iya, <laughs> banget sharing-sharing kita. Mungkin nih anak administrasi bisnis di sebelah saya wow. ingin sharing juga nih. apa bener itu banget, kreatif pernah. Setuju tembak lagi gitu ya. Mungkin dari teman-teman dulu kali ya di kolom chat silahkan nih. Apa sih kreatif pernah gitu gitu kan. saya The best for the last ya aja ya. Ya tahu juga sih kanan ya kanan berarti makanya gitu ya untung saya psikologi. Kalau di psikologi juga belajar tentang kewirausahaan gitu gak sih iya dia iya sih kak di psikologi juga ada psikologi kewirausahaan nah di situ tapi kita lebih belajar bagaimana caranya untuk membuat bisnis tapi tetap berbasis psikologi lah kayak gitu memikirkan psikologisnya. Um, consumer, memikirkan hmm. psikologisnya anggota kita dan kita sendiri kayak gitu. Hmm, berarti lebih ke pemberdayaan sumber dayanya ya, yes. ya dan kita uh, apa namanya consider terhadap itu. Nah kalau Firza nih boleh spill nggak? Kira-kira di administrasi bisnis nih yang difokusin dari kewirausahaan tuh apa sih? nah jadi kan kalau misalkan di administrasi bisnis itu kan uh -huh. juga gak cuma masalah bisnis gitu kan maksudnya kita juga disiapkan untuk menjadi lulusan yang siap untuk menjadi direktur direktur di sebuah perusahaan kayak gitu jadi kita juga harus tahu tentang uh, politik tentang uh, sosial jadi kayak Makanya itu uh, administrasi bisnis juga termasuk di Fakultas Ego Sosial dan ilmu Politik. Wih, gitu. keren see. banget. Oh ya, seperti yang kita tahu juga, teman-teman semua, bahwa UNDIP ini juga menerapkan kreatif dan entrepreneurship dalam mahasiswa-mahasiswanya. Oleh karenanya, setiap jurusan itu pasti ada matkul kewirausahaan supaya mempersiapkan nih bibit unggulnya jadi nggak cuma linear aja mungkin teman-teman juga pengen berbisnis pengen berusaha untuk mengembangkan dirinya keluar dari zona nyamannya dari yes. uh, apa kuliahnya kayak gitu mungkin gitu ya Nadia sama Iya benar banget Ini sesuai juga yang diomongin sama Bapak Cahyo tadi, hmm. mana kita undip itu um, tujuannya sudah um, ke arah bisnis nih, ya. membentuk mahasiswanya untuk siap di dunia bisnis. Karena kita nggak bisa terus jadi karyawan ya nggak ya, sih? banget, oh, kita, kita harus yang menciptakan lapangan kerja. Yes oh, betul mencipta. banget. Oh, bener banget sih <laughs> ya benar banget. Nah jadi kesimpulannya apa nih? Apa sih sebenarnya kreatifpreneur itu Kreatif kreatifpreneur hmm. dari dua diksi, dari dua kata hmm. itu udah, udah kelihatan lah ya sebenarnya. Iya. Apa aja tau, gitu? Iya. Iya. <laughs> nah, ini kreatif kan kita harus sebagai apa uh, generasi muda kita harus iya. kreatif hmm. dan harus menciptakan bisnis-bisnis uh, yang memang kreatif di disesuaikan dengan zaman sekarang. Iya. Oh, betul jadi, kan, 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 ya. Ya, bener banget ya? Iya, benar banget. gitu. Dan prener dari kreatif itu nggak bisa cuma dipendem di otak hmm. kalian semua aja nggak bisa cuma um, ditaruh di otak dan enggak dan dengan alasan nggak berani atau takut dan jadi nggak dikeluarin nah itu nggak bisa nyambung ke prenernya nih Mending. jadi kreatif doang tapi nggak iya. prener eh, Mending ya. dikeluarin terus kita cari cuan kayak gitu cari cuan nah, <laughs> iya. Sama, iya sama kakek kayak juga tadi bilang kan ada motivasinya tuh ada yang cuan juga ada iya. yang apa apa gitu kan ya. iya kan kita nggak bisa bohong, hidup kita uang. ya kan kayak gitu oke oh, kan. nah okay. itu dia jadi jadi kreatifpreneur kreatif uh, entrepreneur yang kreatif nah, yang ya. -berinovasi, hmm, gitu. Berinovasi, jadi banyak inovasi yang kita lakukan iya mungkin teman-teman di sini bisa ikut gabung dong kita ngobrol-ngobrol bareng mungkin dari kolom chat um, uh, uh, aku pengen nanya sih sebenarnya ada nggak dari kalian yang udah punya bisnis dan uh, sudah berjalan nih sampai sekarang Kayaknya rame sih, seharusnya. Iya. Coba dong drop di kolom chat. Uh, mungkin bisa juga kita sekalian bantu-bantu di sini. Di drop juga mungkin IG-nya. Nah, kita, promosi. Ya. Betul banget. Kreat kreatif itu kreatif runner, kan. runner guys. Iya, kreatif runner sekalian. Um, promosi. Iya, apa-apa. Iya, Dan siapa tahu emang aku lagi butuh apa, terus ada nih di kolom chat. Wah, iya, bisa benar -benar. nih. Kayak gitu. Mungkin bisa di drop um, usaha kalian beserta um, IG-nya mungkin. Iya sama kira-kira yeah. jualan apa terus apa sih yeah. yang bisa kita dapetin kita sharing feedback gak sih dari yeah. webinar ini gitu unique selling pointnya tuh apa <tuh> mantep ya. ini ketahuan banget nih Nadia ini memperhatikan banget ketika mata kuliah kewirausahaan ya <tuh> aduh atau kalau Nadia sama Firza punya gak sih pernah punya pengalaman bisnis gak tadi kan udah nanya nih sama aku nih sekarang gantian dong <tuh. nanya bapak-bapak <tuh>. um, administrasi bisnis dong ya, coba lah. tuh itu ya ya gitu jadi susah Gitu. <laughs> ya itu adalah oke okay. um, kalau aku sih pengalaman bisnis ya jujur aku belum pernah masuk ke situ tapi emang lagi merintis nih baru banget merintis kalau nama aku itu aku mulai merintis bisnis dari sosial eh dari mental health campaign dari komunitas mental health yang aku punya wow. nih aku um, inisiasikan lah sama teman-teman psikologi dan teman-teman ada dari teknik juga sih eh lainnya kayak gitu mungkin bisa dicek um, ini di promosi dong bapak aja deh coba bapak uh, kalau ada aku apa? waktu itu uh, pernah sih uh, bisnis sebenarnya ya eh, di mana waktu itu ada di Uh, food and beverage industry waktu itu, hmm. Wendy. Wow, makan-makan ya kita bos. Iya dong. Apa kan kalau bisnis itu sesuai dengan uh, apa ya, sukanya apa gitu kan? Hmm. Karena suka makan ya buatnya bisnis makanan. Hmm. <laughs> Gini, gitu. Betul, sih. Oke. Okay. Bener banget. Nah, um, bisnis makan, bisnis mental health, karena kita sesuai sama keinginan kita lah ya. Bap nah, um, karena mungkin sudah Um, ber bergabung dengan kita ya Bapak Sandiaga Uno. Oke, langsung kita serahkan aja ya ke moderator kita kepada Kavia, disilakan. Oke, terima kasih teman-teman MC yang sudah membantu menemani saya nih dan juga sudah berusaha untuk menghidupkan suasana nih ya pada hari ini. Oke, semangat banget ya untuk hari ini teman-teman. Kita sudah, berga ber sudah bergabung bersama kita Bapak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selamat pagi Bapak. Pagi, pagi semangat pagi semua. Semangat pagi bapak. Bapak sedang dalam perjalanan kemana ini bapak? Ini kita lagi dalam perjalanan untuk uji coba pembukaan bioskop kembali guys. Jadi siap-siap guys, bioskop, bioskop kita akan mau mulai buka lagi. Jadi teman-teman mohon doanya ya supaya pandeminya tetap terkendali dan uh, secara perlahan bertahap dan bertingkat kita mulai buka tempat-tempat ekonomi kreatif. Uh, destinasi wisata pokoknya semangat guys kalian semua ya, pasti semangat bisa. terus bapak wah keren ini bapak semangatnya muda banget nih terutama di pagi-pagi kayak gini mungkin teman-teman bisa semakin semangat juga untuk mendengarkan dan juga berdiskusi uh, bersama pak Sandi ya oke okay. bapak hati-hati di jalan ya bapak sambil di jalan kami uh, berdiskusi bersama ya bapak tentang kreatif planner nih nah Menurut Bapak nih seberapa penting sih Pak seorang mahasiswa dalam uh, apa keterlibatannya dalam kreatifpreneur seperti ini dan juga mungkin ada ada harapan dan juga ada pesan-pesan untuk Bapak tentang mahasiswa yang berkecimpung dalam dunia kewirausahaan seperti itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om um Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat. Salam Indonesia Maju, penuh semangat. Bapak Wakil Rektor 3 Undip, Bapak Dwi Cahyono Utomo, PhD, Wakil Direktur Akademik Kemahasiswaan dan Alumni Undip, Bapak Nusawantoro, Dwi Warno, SAMH, Wakil Direktur Akademik Undip, Bapak Doktor Engineering Agus Setiawan, Ketua KKIB, Klinik Kewirausahaan Inkubator Bisnis Undip, Bapak Idris SESI, Ketua BEM Undip 2021, BRO. Cori Firdaus, M. Cori Firdaus, dan Kak Tia, MC, dan semua kakak-kakak, adik-adik, dan mbak-mbak mas-mas yang hadir dalam tim kewirausahaan dan civitas akademika Undip serta hadirin yang saya banggakan. Di sini ada Ibu Erwita Dianti juga dari Kemenparekraf. Kita akan hadiahkan satu bait pantun dulu. Are you ready? Are you ready? Ada Sulaiman ready. juga ready minum kopi di warung Pak Arif. Jangan lupa kalau mau dikasih gula. airkan generasi muda yang kreatif. Bersama Undip kita orang pasti bisa. Satu ya tentunya Keren, yang pertama Keren. dan utama ya terima kasih kita ucapkan syukur karyat Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih diberikan sehat sehingga di Penogoro Universitas Entrepreneur Award atau Dua a 2021 set your future to be the next creative bisa kita lakukan tadi tadi kita lihat teman-teman MC ada yang mental health ada yang F&B pokoknya keren-keren semuanya. Nah di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif guys ada 34 juta nih guys 34 juta pay attention 34 juta masyarakat Indonesia yang menggantungkan hidupnya di sektor pariwisata. Nah sekarang ada disrupsi digital ada tadi bilang hati-hati di jalan tidak saya uh, bukan uh, mengada-ngada, tapi sekarang kita banyak sekali kegiatan di jalan. Berarti betul-betul kita harus hati-hati karena sembari di jalan kita juga bisa melakukan kegiatan seperti Zoom dan lain sebagainya. Nah inilah disrupsi digital yang memunculkan peluang dan tantangan digitalisasi yang turut mempengaruhi sektor ekonomi kreatif. Kalau kita lihat kan ada 17 subsektor ekonomi kreatif. Tiga subsektor utamanya itu kuliner, kria, dan fashion. Tapi juga banyak yang uh, melihat bahwa ada sektor prioritas, seperti aplikasi, seperti uh, game developer, dan juga televisi dan radio. Nah, UMKM adalah tulang punggungnya, guys. Tulang punggungnya ini adalah UMKM, dan mari kita majukan ekonomi kreatif kita dengan program-program utama kita. Yang nanti saya harapkan bekerja sama-sama undip juga, yaitu Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Gerakan beli kreatif lokal ada juga untuk Creative Program Widuri, wirausaha Wira digital mandiri, backup, bapak Rekra for startup, bapak rekrut digital talent, go startup Indonesia, dan tahun ini, guys, ini penting banget. Tolong garis bawahi, ini adalah tahun International Year of Creative Economy for Sustainable Development. Ini diinisiasi oleh pemerintah Indonesia tahun 2019 dan sudah ditandatangani oleh PBB dan komunitas internasional. Berarti kita harus ada di garda depan untuk 3G. Apa itu 3G? G yang pertama adalah gercep, gerak cepat. G yang kedua adalah geber, gerak bersama. Dan G yang ketiga adalah gaspol, garap semua potensi agar kita bisa buka lapangan kerja. Dan saya berikan tips untuk kita sukses. Untuk semua, di Penegoro Entrepreneurs Award, yaitu satu, kerja keras. AS yang kedua adalah kerja cerdas, gunakan teknologi digital. AS yang ketiga kerja tuntas, dan terakhir kerja ikhlas. Untuk mahasiswa UNSES di Penegoro, saya doakan selamat dan sukses. Saya yakin konglomerat-konglomerat baru, pengusaha-pengusaha sukses akan lahir dalam acara 2 ya, 2021 ini. Jadilah agen perubahan, jangan jadi kaum rebahan. Terima kasih untuk semua. Saya tutup dengan pantun terakhir. Are you ready? Ready. 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 Oke, okay. baju kebaya dirancang oleh desainer. Mantap. Kebaya dipakai untuk acara keluarga. Mantap. Bangkitkan semangat menjadi kreatif, Renor. Buka lapangan kerja seluas-luasnya. Terima kasih tim Kecimbring. Terima Saya sendiri. Kami. Ada Sulaiman. Sulaiman, terima kasih. Faisal, terima kasih. Pak Is, uh, tim Hore kita terima kasih. Wabilai Taufik Walidaya. Matrusun Sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, Bapak. Terima kasih untuk kebersamaan kita selama ini. Terima kasih, Bapak, untuk motivasi dan juga uh, peneguhan serta insight baru untuk teman-teman undip dan juga teman-teman yang bergabung pada hari ini, supaya terus berusaha kreatif, ya, Bapak. Ya, betul. Oke, okay. dan betul. juga untuk selalu berinovasi, terutama menghadapi era disrupsi dan juga digitalisasi ini. Terima kasih, Bapak. Mungkin Bapak boleh kasih closing statement sedikit, Bapak, serta uh, motivasi dan juga harapan Bapak sedikit saja. Untuk kita, teman-teman, bangkit di saat sulit, menang melawan COVID, together, dua ya, Undip, entrepreneur, yes, we can dua. do. Terima, terima kasi. kasih, Bapak. sukses terima untuk kita. kita. Terima. Terima. Oke okay, bapak terima kasih hati-hati di jalan ya bapak ya semoga selama sampai tujuan baik terima kasih bapak untuk kebersamaannya terima kasih juga teman-teman sudah mau bergabung dan juga sudah uh, mendapatkan insight baru ya untuk uh, planner dan juga ekonomi kreatif pada hari ini nah. Uh, baik terima kasih atas waktunya saya mewakili panitia dari Diponegoro University Entrepreneur Award 2021 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang sudah hadir dan memberikan uh, kesempatan untuk berbagi ilmu bersama kami dan juga berbagi Pengalaman tentang kreatif, benar, mudah-mudahan materi yang telah disampaikan tadi bermanfaat dan juga menginspirasi kita terus untuk menjadi apa yang kita cita-citakan, dan juga menjadi pribadi yang semangat, dan juga kreatif, ya Bapak, ya, untuk menghadapi dunia-dunia yang semakin kompetitif nih. Sepertinya oke. Akhir kata, saya via selaku moderator pada acara hari ini, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Acara saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Santi. Santio. Terima terima kasih. Oke, makasih banyak nih Kalvia yang telah memandu sesi kedua materi kita pada webinar kali ini. Selanjutnya, kami akan memberikan e-plakat untuk pembicara dan moderator kita pada sesi kedua. E-plakat yang pertama akan diberikan kepada Bapak Sandiaga Uno, selaku Menteri Oke, okay, um, mohon maaf. Um, selanjutnya kami akan memberikan e plakat yang pertama yang akan diberikan kepada Bapak Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Baik, selanjutnya kami memberikan e plakat untuk moderator kita yaitu Kak Maria Francisca Octavia selaku moderator kita pada sesi yang kedua. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih banyak kepada pembicara dan moderator kita pada webinar sesi kedua kita kali ini. Yes, bener banget tadi sempat kita di lagi semangat kita ya, sebagai iya anak dong, muda bener. untuk membuat bisnis dan lapangan kerja. Iya, nah tadi juga pasannya berharap ini kita dari Undip menjadi konglomerat-konglomerat nih. Oh, waduh, di, di masa Betul. depan gitu ya, Kak. Amin banget ya, amin, amin banget, banget dong banget ya. gitu. Iya, <laughs> yeah, bener ya. banget, dan tadi juga dibil dikatakan untuk... Terus cepat bergerak ya. ya, jangan jangan tertinggal, jangan um, apa ya, jangan membiarkan ego kalian atau kemalasan kalian merenggut masa muda kalian. Benar banget. Oke. Okay. Nah, kayaknya tadi teman-teman udah uh, tercerahkan, ya. dapat banyak insight gitu ya yes. dari webinar kita kali ini, yes. tapi. Next ini kita ada apa sih, sobat? Next kita habis dengerin dua materi ini, mungkin agak sedikit pusing otaknya. Di sini kita kasih hiburan dulu deh. Oke, kita kasih hiburan, nah langsung saja kita sambut Novalino Ahmad Firdaus dari Sekolah Vokasi. Sound the floor. instead of you just crying all night. kasih banyak kepada Kak Novalino Ahmad Firdaus atas penampilannya artis vokasi kita nih. Oh iya dong. Iya dong. Anak vokasi keren-keren nih banyak banyak jadi artis gitu ya. Iya. Okay. Angkat tangan mungkin anak vokasi nih. Widih. Okay. Oke okay. okay, nah. Eh uh, habis ada hiburan kita juga ada yang seru-seru nih abis ini. Ah uh, yang seru-seru seru-seru berhadiah. Nah ini nih Hah? ada hadiah tuh yang penting ya kan. Ada hadiah tuh yang penting. Gak penting serunya penting hadiah. Hadiahnya yang penting Nah jadi setelah ini kita bakal ada kuis nih teman-teman. Nah jadi uh, buat teman-teman di sini yang tahu jawabannya boleh langsung raise hand langsung on mic nanti kita pilih buat nanti dapat hadiahnya. Gitu. Yes, siapa cepat dia dapat jadi nanti okay. aku bakal ngebacain ada lima kesempatan nih hmm. buat lima pemenang. Jadi aku yep. bacain satu pertanyaan nanti langsung raise hand siapa yang tercepat nanti bakal ditunjuk nanti boleh on mic. Dan memberikan jawabannya kemudian bisa menghubungi panitia untuk mendapatkan hadiah. Yes. Gampang banget kan, ya, cak? Ja? Gampang banget dong, gitu. Pertanyaannya juga pasti teman-teman tahu lah, gitu ya. Iya, kan? teman-teman tahu. Kalau okay. um, tadi dengerin lah ya pemaparan yeah. dari dua sesi kita. Gampang. Nah, mungkin langsung aja kali ya. Langsung aja kali ya. Kita okay. ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama apa tuh? Yang pertama ya. Makna entrepreneurship menurut sudut pandang kamu apa sih? Nah, apa tuh teman-teman? Makna entrepreneurship menurut sudut pandang kamu apa? Coba raise hand. Yang bisa tolong raise hand, kita coba ngobrol-ngobrol ngobrol, Yang hmm. pertama ini. Iya. Ayo, yang tahu ini menurut pandangan teman-teman gitu ya kan? Iya, ini gampang itu loh. Iya. Makna entrepreneurship menurut teman-teman. Oke, ini udah ada yang raise hand ya. Ini ada Putri. Silakan Putri. Langsung on mic saja. Halo, Put. Halo, Kak. Halo, apakah suara kita terdengar? Halo, Putri. masuk, kak, masuk. masuk, masuk, masuk. Oke, uh, halo, Kak. <laughs> Oke, nah mungkin uh, Putri bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan, Putri. Aku di halo Putri, dari mana nih? Asalnya Putri, mana enggak kan, Semarang? Oh, dari Semarang. Oke, okay. okay. nah, langsung aja nih. Oke, okay, menurut Putri, apa sih arti entrepreneurship? Put, menurut gue, itu udah berapa? Oke, okay, wirausaha ya? Iya. Yeah. Ada lagi nggak, Pod? Selain wirausaha nih, wirausaha yang seperti apa sih entrepreneurship itu? Iya. Yep. Oh, yang ready, yang ready. Oke. Okay. Oke, okay, baik. Oke. Um, jadi, menurut Putri, di sini adalah entrepreneurship adalah seorang wirausaha, ya, nah, yang iya. baik, ya. Mm -hmm. Wow, keren, ba um, keren banget! Dan makasih, Putri. Jawabannya, um, dan? dan Putri bisa menghubungi panitia nanti, yes. bakal dapat hadiah. Terima kasih banyak, Putri. Terima kasih, ya, Putri. Oke, nah, kayaknya. Keren. Kita lanjut nih ke pertanyaan kedua. Yes, Silakan. yang tahu jawabannya langsung raise hand ya. Udah siap-siap tuh tombol raise hand-nya dipencet iya. langsung. Cepet-cepetan nih teman-teman gitu kan. Iya, oke. Okay. Yang pertanyaan yang kedua adalah, apabila teman-teman diberi kepercayaan modal 100 juta, wow, bisnis dan konsep bisnis seperti apa yang akan teman-teman bangun? Waduh, yang ngasih 100 juta kayaknya, karena dia nih, wah, amin, <laughs> amin, oke okay. ya. ada nggak ketika dikasih modal 100 juta teman-teman tuh bakal ngapain sih? Nah kalau karena dia sendiri bakal ngapain sih 100 jutanya gitu? Uh, Nanti saya dapat hadiah ya? Ya yeah. kalau saya, <laughs> iya lagi jamnya. Um, okay. Kalau saya sih dapat 100 juta itu bakal pastinya membangun ini sih membangun perusahaan dulu nih buat perusahaan yang sedang aku bukan perusahaan sih komunitas yang sedang aku rintis okay. jadi tambah Tambah staff yang lebih hmm. um, berkompeten lagi nanti kita rekrut seluruh Indonesia. Terus okay. habis itu nanti kita equipment kita tambah juga gitu sih. Mungkin ada yang reisen di sini? Oke, okay, kayaknya udah ada yang raisen. Mungkin kepada Shifi Chong gitu ya. Mungkin silahkan langsung on mic aja, silahkan. Halo, kak Ya baik, uh, terima kasih Kak atas waktu dan kesempatannya ya. Perkenalkan, saya Shevi Chong. Saya dari PSDKU Universitas Diponegoro, jurusan B3 Administrasi Pajak. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pertanyaan dari apa yang sudah kakak berikan kepada kami. Nah, kalau saya sendiri dengan uang 100 juta itu, dengan jurusan saya sendiri sebagai pajak, saya ingin membuat atau memberikan aplikasi ini, yang mana aplikasi ini nih, pengetahuan yang berisi tentang pajak-pajak, kemudian-kemudian tentang perpajakan, dan uh, saya juga pengen di dalam notifikasi itu ada namanya uh, kegiatan UMKM yang ada. Jadi selain kita bisa memberikan informasi tentang kemudian perpajakan, nah kami juga bisa mengajak teman-teman atau misalnya pembisnis-pembisnis -pemisnis, maupun UMKM-UMKM kecil maupun menengah dan ke atas untuk bisa join juga untuk memberikan atau memaparkan produk jualannya. Sehingga uh, kami nggak hanya sekedar platform e-commerce, tapi kami juga bisa platform yang memberikan informasi seperti itu, kak. Terima kasih, kak. Oke, nah ini jadi kayak uh, buat startup di dunia perpajakan kayak gitu ya? Iya itu, itu aku belum pernah dengar sih sebenarnya. Ya. Jadi um, kita membuat Startup juga Dan media informasi juga ya Iya Karena membuat aplikasi itu Mahal banget loh Iya bener banget Jadi kayaknya, Tapi juta, juta Seharusnya cukup sih Untuk aplikasi Cukup sih Melihat film startup sih Cukup sih Oke oh, ya, Oke okay. <laughs> okay. Nah jadi Selamat kepada Si Vicong Nah nanti mungkin hadiahnya Bisa langsung Membeli panitia aja ya Kayak gitu Oke okay, terima kasih Ci Kita langsung lanjut kali ya Ke okay. pertanyaan ketiga nih Mungkin bisa langsung Siap-siap presen lagi Pertanyaan ketiga adalah siapa pengusaha favorit atau yang menginspirasi teman-teman dan kenapa teman-teman memilih berusaha tersebut? Oke, ayo siapa tuh yang toko inspiratif lah itu istilahnya? Iya, siapa pengusaha favorit hmm. yang menjadi inspirasi teman-teman yep. semua? Ayo teman-teman. Ya. Oke, okay, dari yang license ya. Oke, okay, ini ada Wirawan. Nah, silakan langsung saja, wirawan. silakan on me. Wiraswahan, Wirawan wah. wirawan banget okay. nih. Oke, halo Wirawan. Terima kasih atas waktu baik. Terima kasih atas waktu yang terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ransarsono dari Univers Universitas Diponegoro, Fakultas Teknik dan Kelectrico. Uh, buat apa tokoh yang memotivasi itu ada Arif Muhammad ya ya oh. mungkin beberapa ada yang tahu ya beliau kan entrepreneur yang udah terkenal gitu di maupun di nasional maupun internasional gitu terus juga ada uh, Rico Huang kalau ada yang tahu mungkin beliau bisa kan udah terkenal tuh nah itu aja sih Mas dan Mbak Oke okay, baik terima kasih Kawira tapi, kenapa Khawira memilih Arif Muhammad? Dan tadi, apa kurang dengar juga tuh tadi? Apa tuh yang kedua? tuh? Riko Huang, Om Riko Huang, oh, okay. ya Riko Huang, tuh Riko kenapa tuh Riko Huang, Om Riko Huang, Om Riko Huang, Om Riko Huang, Om Riko Huang, Riko Huang, itu sendiri kan udah dari sejak dini ya beliau kan udah merintis. Usaha dari masa SMA, sekolah, ya sekolah lah. Beliau juga udah mencerita, apa, mencerita usaha dari nol sejak SMA, gitu-gitu. Hmm. Itu aja. Oke, okay. kalau Arif Muhammad ada saya nggak, Kak Ke, Kebetulan belum terlalu, apa, tahu tentang beliau ya. Yeah. Oke okay, baik terima kasih Kawira bisa langsung menghubungi ke panitia nih untuk mendapatkan hadiah. Oke okay, okay. next kita masuk ke pertanyaan keempat. Empat. Okay. Yes di pertanyaan keempat ini um, pertanyaannya adalah menurut sudut pandang teman-teman bagaimana sih strategi marketing atau promosi yang paling tepat nih terutama di masa pandemi. Wah, ini jawabannya ditunggu-tunggu sebenarnya sama saya sendiri ya. <laughs> Oke. Okay. Butuh banget nih inspirasi yep. teman-teman. Gimana nih? Insight-insight dari teman-teman juga kita perlu banget ya. Yes, benar banget. Oke, kayaknya udah ada yang raise hand di sini. Itu ada Kak Aditya. Mungkin silahkan kepada Kak Aditya langsung on mic. Halo, selamat siang Kak. Halo, Halo, ya. Kak Aditya. Aditya, Kak Aditya bisa on cam yuk bareng kita. Maaf kak, ini belum bisa on cam kak. Oh ya udah nggak apa-apa. Gimana tuh menurut kak Aditya nih apa sih sudut pandang sudut pandang kak Aditya nih bagaimana cara untuk mempromosikan di tengah pandemi ini? Ya baik kak. Perkenalkan dulu nama saya Aditya Sulistianto. Saya dari Fakultas Teknik Teknik Industri Universitas Diponegoro. Strategi promosi dari saya sendiri ketika di masa pandemi ini untuk promosinya bisa dilakukan melalui media sosial. Nah, di, uh, sekarang ini kan, uh, berdasarkan uh, analisis itu, uh, media sosial yang sering digunakan itu seperti TikTok dan Instagram. Jadi, mungkin uh, kita bisa melakukan promosi melalui itu dan oh, okay. uh, uh, juga um, melalui ambasador-ambasador seperti itu, Kak. Oke, okay, TikTok dan Instagram serta melalui ambasador-ambasador. Okay. Nah, jadi kita memang harus memanfaatkan semua media ya saat ini ya gitu ya. Iya, yeah, kita harus apa ya, adaptif lah ya, yep. Kak Aditya ya. Iya Kak. Yes, sebenarnya oh, banget karena okay. TikTok sekarang lagi apa lagi reels kan Instagram yeah. lagi booming sekali. Ini di sebelah aku ini Tiktokers nih. nih waduh, nih. waduh, <laughs> jangan goyang nih. Oke, <laughs> oke, okay. okay, makasih banyak Kak Nah nanti uh, untuk Kak bisa langsung menghubungi Panitia aja Kak ya. ya. Oke, okay. nah kayaknya kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Terakhir, ini okay. untuk. Hadiah terakhir nih... Buat teman-teman... Langsung raise hand... Jangan lupa on cam... Dan on mic... Kalau bisa... Um, Oke... Okay. Pertanyaan terakhir adalah... Menurut teman-teman... Mindset seperti apa sih... Yang harus dimiliki seorang pengusaha? Okay. Ayo raise hand... nih Mindset cuan kali ya? Iya mindset cuan ini... <laughs> Atau ya mindset apa kalo, nih? Kalau kamu apa aja? Mindsetnya? Kalau mindset aku... Pertama... Harus... Um, apa ya? Me menjadi solusi dari sebuah permasalahan sosial, tuh oh, bisnisnya. Okay. Wow. wow, jadi bermanfaatan. Nah, jadi di sisi satu sisi kita cari cuan, di sisi satu sisi lain kita memecahkan. Bermanfaat. Nah, memecahkan masalah. Yeah. Oke, ini kayaknya udah ada yang recent. Ada uh, Kak Kumas di sini. Oke, silakan ke, kepada Kak Kumas bisa langsung on mic saja. Halo Kak Kumnas Halo Kak. Menurut Kak Kumnas gimana nih? Apa sih mindset yang diperlukan seorang pengusaha muda? Baik, terima kasih. Perkenalkan, terlebih dahulu, nama aku Kumas Najik. Aku dari uh, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Menurutku, uh, mindset yang harus dimiliki, aku uh, setuju dengan pendapat tadi bahwa uh, kita harus memberikan solusi terhadap suatu problem yang ada di masyarakat. Nah, dengan begitu, nanti kita bisa menemukan potensi apa yang masyarakat butuhkan, sehingga di situ akan uh, potensial jika kita berikan penawaran atau kita menjadi seorang suplai daripada kebutuhan demand tersebut sehingga kita bisa menemukan produk atau jasa apa yang sangat potensial di market lokasi tersebut. Gitu sih Kak. Oke, makasih banyak nih Kak Kumas atas jawabannya. Nah, nanti untuk hadiahnya bisa langsung menghubungi aja ya gitu. Nah, sebenarnya statement tadi itu aku juga dapat nih sebenarnya dari salah satu pengusaha yang sekarang jadi mas menteri juga siapa tuh ada mas menteri eh, Nadiem Makarim. Oh iya. Nah di mana dia waktu itu pernah bilang gitu aku pernah lihat di di mana gitu gitu ya kan. Nah dia pernah bilang kalau misalkan kita mau uh, suatu bisnis yang besar ya kita harus melihat permasalahan sosial yang terbesar yang dihadapin masyarakat itu seperti apa. Setara. Ah oke okay. harus peka juga ya terhadap lingkungan sekitar kita. Ya benar banget. Nah oke okay, selanjutnya makasih terhadap Uh, terima kasih kepada semua penjawab pertanyaan ini ya, um, bakal dapat hadiah. Nanti bisa langsung hubungin ke panitia. Sekarang kita bakal ada hiburan lagi. Oke, okay, nah selanjutnya akan ada penampilan lagi dari gester kita yang gak kalah keren ya, gitu ya kan? Iya, langsung aja kali ya. Kita sambut kali ini artis dari psikologi nih. Oke, okay, dari Wah, psikologi ya kali ini. Kawan-kawan kita oh, di sini. Oke, oh. oke. Okay, okay. Ada siapa okay. tuh? Nah, langsung aja kita sambut Hansel and the Gang. Ingen grunn til å Huh, cerah seperti harapan ini kita lakukan setiap pagi ya kita aku dengan secangkir teh kan? kita mulai akrab sejak aku berhenti di fotografer. Abadikan setiap kebahagiaan yang kutemui dalam raut wajah mereka. Sudar. Tak banyak kutemui senyum dan tawa mereka lagi Aku rasa mereka sudah lelah melawan pandemi Tapi mungkin ini waktu yang tepat untuk mengembalikan semangat mereka Ya, aku pasti bisa Saat seperti ini bukan waktunya kita untuk menyerah apalagi pasrah. Ayo bangkit. Ada Hansel and the Gang yang telah menghidupkan suasana kita dengan lagunya Lee eh, Nikki yang lose. Aduh, asik banget ya tuh Asik ya. banget, sedih banget sih sebenarnya. Oke oke. Nah nah nah. Tapi kayaknya teman-teman di sini lebih pada kepo nih, Nat. Siapa sih bakal yang jadi pemenang nih di Diponegoro University Entrepreneur World? kali ini. Wah, gitu. tapi sebelum kita masuk ke sana, kita isoma dulu karena awardingnya akan kita saksikan bersama-sama nanti siang pukul 13 waktu Indonesia Barat di YouTube channelnya Undip TV pastinya. Oke, nah, oke berarti habis isoma ya teman-teman ya, nah teman-teman di sini boleh berdoa lagi siapa tahu bisa menang gitu ya kan ya. Nah, penghargaannya gitu ya kan nah selanjutnya kami juga tangtirnya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang mensupport acara kali ini kepada seluruh sponsor yaitu ada G Media, Oti Fried Chicken, heterospace Impala Network, Digibook, Teko Deko, Indo Premier, JNE Bayu dan di media partnernya kita punya awal.id radio 93,4 FM event Semarang galeri wisata jengjreng, kabar Semarang.com Sonora Semarang 98,9 FM radio j 1028 FM Metro jateng.com net good people Semarang pusat Informasi publik PIP kota Semarang Tribun Jateng Up Radio 98,5 FM, mediaini.com, nayantaka.id, Pin Semar, Ermol Jateng, dan SS 105,2 FM. Oke, tapi nggak cuma itu, Nat. Nah, ada apa ada lagi Suara ada Zona Pasar.com, ada Acara Mahasiswa, HMPS MPSDKU Rembang, Event Kampus, LPM Manunggal, ayusmarang.com, Info Mahasiswa Indonesia, Event Kampus, kita mahasiswa dan kita mahasiswa Indonesia info Semarang Radio Idola 92,6 FM Mading Event Sunday Magazine Point Kampus dan Transmania dan teman-teman jangan lupa buat subscribe channel YouTube Undip TV betul banget dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada semua pembicara moderator, peserta, finalis, dan para hadirin di Ponogoro University Entrepreneur Award 2021. Kami doakan yang terbaik untuk apapun hasilnya nanti, semoga yang terbaik untuk para peserta. Dan kami harap para hadirin di sini dapat mendapatkan pelajaran yang dan pengalaman yang banyak banget dari Diponegoro University Entrepreneur Award 2021. Oke, nama saya Firda Syafitra. Dan saya Nadia Akilah. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Um, kita akan berjumpa lagi di pukul 13 nanti ya yep. di channelnya Undip TV dalam acara Awarding di University, University Entrepreneur Award 2021. 2021. Baik, terima kasih dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.